Salam sehat. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi
Tidak usah dengan cara-cara kayak begini jika Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Sama dengan tadi saya katakan itu keturunan Israel itu siapa? Tidak ada rujukan ke Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Lalu kenapa harus tertulis di Alkitab silsilah Nabi Ismail? Kenapa bisa Nabi Ismail? Ada tidak tertulis di kitab saudara silsilah Paulus? Ada nggak silsilah Paulus? Ada nggak? Nama Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? Paulus mengaku di dalam Filipi 3 beliau mengaku bahwasanya dia berasal dari keturunan Benyamin. Tolong tunjukkan bukti. Siapa nama bapak Paulus? Bapaknya Paulus. Mana mungkin? Sekarang siapa nama bapaknya Paulus? Loh, soalnya di sini, disebutkan keturunan Ismail. Bisa para rasul 22 nomor 28 Paulus mengaku lahir sebagai orang Roma. Siapa nama bapaknya? Mr. Bambams. Lidara. 12 raja-raja. Hidup besar raja-raja. Di keturunan Ismail itu nabi. Hidup besar raja-raja. Baca kejadian 17 janji Tuhan terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Aku juga memberkati Ismail kan? Iya, terus. Dari keturunannya Nabi Ismail, apa janji Allah kepada dia? Dari keturunanmu. Apa janji Allah kepada Nabi Ismail? Kejadian 17 jelas sekali kemudian Tuhan berjanji kepada Nabi Ismail. Bukan Abraham. Allah berjanji kepada Nabi Ismail melalui ayahnya Nabi Abraham alaihissalam. Tetapi aku mengabulkan juga permohonanmu mengenai anakmu Ismail alaihissalam karena itu dia akan kuberkati. Nabi Ismail diberkati dan kuberi keturunan dan yang banyak. Ia akan menjadi leluhur 12 raja. Dan keturunannya akan menjadikan suatu bangsa yang besar. Ini janji Tuhan. Kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Anda mengatakan keturunan Nabi Ismail bukan di Arab sana, lalu di mana keturunannya Nabi Ismail? Di Papua. Bom-bom cucunya gitu. Tanda-tanda keturunan Nabi Ismail, Nabi Abraham, baik dari Nabi Ishak maupun dari Nabi Ismail adalah mereka bersunat. Nah, Kristen ini dari keturunan Ishak keturunannya bersunat. Nabi Ismail keturunannya bersunat. Ini Kristen dari keturunan siapa? Bom-bom terus sih, Bang. Dia ngomel-ngomel dari tadi, ngomel enggak sadar, dia enggak kumiot. Jahat loh. Orang-orang tidak bersunat patikan Romawi, Yunani, Belanda. Ini keturunan siapa? Kalau bapak para nabi, bapak Abraham alaihissalam, keturunannya semua bersunat. Baik itu dari Yahudi maupun dari Islam. Sekarang Kristen ini keturunan siapa tidak bersunat? Keturunan siapa tidak bersunat? Ada bersunat.
bersunat. Ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat. Kesian sunat itu diminta kepada Abraham, bersunat. Saya bersunat dong. Kalau Adam itu Muslim, Adam itu Muslim, bersunat itu Muslim. Sekarang saya tanya kepada saudara. Apakah Nabi Musa bersunat? Mana dalilnya? Bersunat? Mana dalilnya? Mana? Ada. Buka di Alkitab saja. Buka di Alkitab saja. Apakah Daud sama bersunat? Dia tidak bersunat. Dia tidak dikerat kulitnya. Apakah Daud sama bersunat? Itu Gertom. Itu Gertom. Mana dalilnya di dalam kitab saudara perjanjian lama? Kalau Daud Salomo Musa bersunat, tunjukkan saya. Karena saya tanya kembali. Apa mereka muslim? Apakah berarti mereka ini tidak bersunat? Tidak mungkin. Mau dituliskan apapun tidak dituliskan, tetap mereka bersunat. Kenapa? Karena itu adalah perjanjian kekal Tuhan mereka dengan bapaknya Abraham alaihissalam. Abraham bersunat. Muslim bersunat. Bang Zuma, ada satu lagi bang. Bang Zuma, satu lagi bang. Bang Zuma. Ya, Bang Abraham diam dulu. Ica mau ngomong. Ica mau ngomong. Lanjut dulu. Soalnya ini udah jam 11, aku udah lewat istirahat. Harus istirahat. Kangen ya. Ica, supaya cepat, enggak lama-lama, jangan pertanyaannya jangan dielaborasi ya, langsung aja dielaborasi ya, langsung dijawab. Enggak, dia mau pamit, dia mau istirahat. Sabar dulu, napa? Bentar. Snack call dulu. Apaan sih? Fokus lah. Boleh ya? Dari tadi disuruh ngomong, enggak ngomong-ngomong piye toh? Kayak mana? Coba orang mau ngomong kalian itu ingin. Satu pertanyaan, silakan. Bentar dulu. Saya ada kegiatan, masalahnya. Masalahnya. Ih, cerewet nih. Bentar ya. Cepat. Apaan sih? Oke ya, Nia. Oke, tadi kan kita kembali lagi ke awal. Karena kan aku belum masih belum dapat poinnya. Nah, kita kembali ke poinnya. Tadi kan Abang bilang bahwa malaikat Jibril lah itu yang menerima wahyu itu langsung dari Allah ya. Benar ya, Bang ya? Iya. Maksud aku gini loh bang, Al-Quran sudah memang kan Al-Quran kan udah dituliskan oleh Allah nih sebelumnya nih bang. Maksud aku gini, aku belum dapat poinnya, nanti kalau misalkan udah dapat poinnya baru enak. Nah kalau memang Al-Quran sudah dituliskan oleh Allah ya, nah kenapa Al-Quran langsung dikasih ke Malaikat Jibril? Kan kita udah tahu nih bahwa Malaikat Jibril kan bahwa bisa menjadi manusia nih. Karena kita dan aku nih kan aku tahu nih dengar dari teman-teman muslim pernah menyatakan bahwa Malaikat Jibril berubah menjadi manusia untuk meniupkan roh ke dalam kandungan Maryam. Benar ya? Ya Bang ya? Bukan menjadi manusia lalu meniup. Enggak. Gimana coba? Pada saat beliau datang kemudian menjelma menjadi manusia, dia mendatangkan informasi kalau Maryam akan mengandung seorang anak yang berasal dari Tuhan. Iya, tapi tetap kan, ya, itu kan dia jadi manusia kan, Betul. Ya. Makanya aku bilang pada saat itu Malaikat Jibril berubah menjadi manusia dan meniupkan roh itu ke dalam kandungan Maria. Yang kita tahu itu kan berarti Al-Quran itu kan ini sebelum Allah menyampaikan kepada Malaikat Jibril berarti Al-Quran itu kan udah ada tuh ya bangnya.
Nah, yes. Al-Quran itu udah ada. Al-Quran itu udah ada. Nah, kenapa Allah tidak langsung memberikan Al-Quran ini gitu loh kepada malaikat Jibril gitu loh. Malaikat Jibril. Nah, sedangkan kalau misalkan Allah nih langsung nih Allah langsung bercerita memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan berarti tidak ada yang mengetahui loh, maksudnya gini. Berarti enggak ada yang tahu dong isi Al-Quran itu. Sedangkan malaikat Jibril kan enggak tahu. Sedangkan malaikat Jibril kan enggak tahu tuh isi Al-Quran itu. Yang kita tahu bahwa Allah kan sudah ada, kan sudah tulis nih. Sudah tulis dan disimpan rapi dan rapi-rapi banget tuh disimpan. Tapi kenapa malaikat Jibril pun belum tahu bentuknya nih Al-Qur'an seperti apa? Cuman pada saat Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril bukan bentuk Al-Qur'an tetapi hanya sekedar kayak firman kepada Nabi Musa gitu kan. Itu tuh yang saya tanya. Kenapa enggak Al-Qur'an langsung dikasih ke malaikat Jibril itu yang pertama? Yang kedua, pertanyaan saya, berarti Al-Qur'an ini tidak ada yang tahu, malaikat Jibril pun enggak tahu nih seperti apa bentuknya, seperti apa tulisannya gitu. Dan apa yang tertulis di situ gitu. Dan yang itu yang saya ambil nih Bang ya. Gitu. Jadi kita tuh kita itu nggak tahu Al-Qur'an ini yang disimpan ini seperti apa dan tulisannya juga kita nggak tahu apa ini di dalam tulisan ini tetapi cuman yang kita tahu itu bahwa Allah hanya memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Ngomong apa sih nggak nyambung ya parah. Supaya malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad ini adalah Al-Qur'an ini gitu. Ibaratkan itu yang memberikan memperlihatkanlah gitu setidaknya kalaupun mau dibalikin ya balikin gitu. Jadi kita tuh orang awam tuh tahu benar-benar bahwa itu adalah kalam Allah yang disimpan gitu loh. Tapi itu tapi ya enggak apa-apa ya. Oke. Berapa kali Ica bilang Bang Juma itu pertanyaannya? Bang Juma. Jadi gini. Terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi saya katakan, tadi saya sudah membacakan dalil. Tujuan daripada Al-Qur'an itu diwahyukan adalah untuk membimbing seluruh umat manusia kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang lurus. Wa katalika uhayna ilaika ruhan min amrina. Lalu Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Cara membimbingnya kemudian adalah Al-Quran diwahyukan secara perlahan lahan. Wa Quran. Qara'nahu lita'ra. Alannasi ala mukti wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran diwahyukan berangsur-angsur agar engkau wahai Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan lahan. Dan kami mewahyukannya secara bertahap. Ini Al-Quran menjelaskan itu. Kenapa demikian? Setiap dalil, setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan kemudian untuk menjelaskan isi daripada ayat itu. Apa pembenarannya? An-Nahl 44. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi litusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Setiap datang ayat kepada Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat itu. Penjelasan daripada ayat inilah yang disebut dengan hadits. Setiap ayat datang, setelah dibacakan, Rasulullah menjelaskan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah sebagai buku panduan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya sekelompok manusia, bukan juga hanya untuk satu zaman, tapi seluruh umat manusia, sampai kepada kiamat itu datang. Maka ketentuan, hukum, perintah dan larangan Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah sebagai nabi penutup ini harus betul-betul dijelaskan, diterangkan secara
terperinci item per item berkaitan dengan hukum yang didatangkan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Maka Al-Quran diwahyukan secara berlahan-lahan dan diwahyukan secara bertahap 22 tahun lamanya. Satu-satunya Nabi yang menerima kitab suci yang lama seperti ini hanya beliau, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Salomo, dan juga nabi-nabi yang lain juga lama seperti baginda Rasulullah. Kenapa? Karena kitab yang diturunkan Allah kepada mereka hanya berlaku kepada kaumnya masing-masing. Oke. Siapa pula yang bilang bahwa Al-Quran itu tidak diketahui seperti apa bentuknya oleh malaikat dan Rasulullah SAW? Silakan diambil alih dulu. Saya ingin kopi. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Al-Quran yang berbahasa Arab. Siapa bilang malaikat tidak tahu Al-Quran seperti apa? Bentar bang. Saya minta ayatnya bang. As-Sura ayat 7. Surat apa bang? Allah. Maaflah, aku enggak ngerti, Bang. Ya cari aja surat ke 41 surat nomor berapa? Quran surat ke 42 ayat 7 ayat kalau cari ya kalau cari saudara tadi dulu saya khawatir giginya copot, Pak. Ini yang suka begitu, yang selalu saya dengar di teman-teman muslim. Jadi begini, saya mau katakan yang dimaksud Ica tadi kan Al-Quran sudah dalam bentuk buku. Kenapa ketika turun itu hanya dalam bentuk ayat-ayat saja, sementara itu kan sudah dalam bentuk sudah ditulis oleh Allah, dan kenapa hanya diturun kepada Nabi ayat ini dan sebagainya? Kenapa tidak diturunkan sekalian saja? Gitu yang saya tangkap dari Ica. Tadi kan ibaratkan gini, yang tadi saya dapat dari Bang Zuma menyatakan bahwa itu Al-Quran itu kan sudah ada, tetapi Allah mewahyukan. Ini orang ini ngomong apa sih? Enggak ngerti sesuatu, sok ngerti, terus pendapat baru ditanya, gitu. Sok ngerti gitu loh. Berpendapat dulu. Mana ada Al-Quran ditulis dulu baru turun? Ada-ada aja ini. Al-Quran diturunkan itu bukan bentuk tulisan. Kenapa ya pada kopior semua ya? Sok tahu, berpendapat, baru dia nanya. Aneh-aneh aja orang kayak gitu. Ntar tunggu dulu, gue nabokin satu-satu. Sabar ya teman-teman ya. Ya anggap aja pertanyaan bodoh ya. Tetapi namanya kita orang awam, pengen tahu aja gitu. Jadi itu kan Al-Quran masih ada. Berarti hanya wahyu saja. Yang dikatakan malaikat Jibril mengatakan, ini dari Allah nih, begini. Nah, makanya disitulah Al-Quran yang dipakai sebenarnya itu hanya sekedar buku. Kenapa Jongo sini dibiarin apa sendiri, enggak ada yang ngajar ya? Diam dengerin si Jongo. Ngebom-bom ngoceh sendiri. Maksudnya langsung ditabok. Panjangan omongnya enggak. Mau kemana kita? Mesti dia aja ngomong terus enggak. Hostnya enggak naikin gue sih. Harumnya penuh teman-teman. Sabar. Kepada Nabi Muhammad gitu loh. Bening kepala kuda. Bener gak? Bening ya bang ya?
Iya, aku juga pening, Bang. Makanya bingung nih Al-Qur'an yang sebenarnya mana? Yang sebenarnya mana? Kalau misalkan malaikat Jibril menyatakan seperti ini, berarti itu kan hanya perkataan malaikat Jibril. Malaikat Jibril sendiri belum melihat isi Al-Qur'an ini benar dong. Enggak, belum, enggak ada jawaban. Cuman jawabannya ini kan dikasih kayak kamu tadi kan kasih aku ayat. Nah, ayatnya itu di surah ayat 7 di sana. Demikianlah kami wahyukan. Nah, itu kan malaikat Jibril yang menyampaikan kepada malaikat. Itu tambahan jawaban karena Anda tadi mengatakan malaikat enggak tahu Al-Qur'an itu seperti apa, tulisannya seperti apa. Ini jawabannya. Nah, itu kan penyampaian malaikat Jibril. Karena kan yang diwahyukan, karena Allah kan mewahyukan saja, bukan memperlihatkan buku itu, buku Al-Qur'annya. Sudah dijawab juga oleh Bang Zuma bahwa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Qur'an itu bukan buku. Tapi kan sudah ditulis katanya. Jadi kan yang saya tahu nih, yang saya dengar tadi, ada dalilnya. Tapi enggak apa-apalah, terserah kalian, tapi enggak apa-apalah, terserah kalian. Jangan gitulah. Kalau mau Yesus
ke teman-teman Kristen aja, jangan ke orang Yahudi. Ada pesan untuk Bang Juma? Iya. Saudari Ica, terima kasih sudah bergabung dan sama-sama sudah banyak bertanya. Dari Jomblo Abraham. Ada mau disampaikan buat Bang Juma? Ini siapa yang nge-key? Keluar sendiri dia. Enggak beres juga nih. Ada yang mau disampaikan buat Bang Juma? Minta klip kalau mungkin. Aku cuma mau bilang kalau mau nikah undang-undang ya. Biar datang. Bang Sugi, 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 Bang
ini deh lagi ya udah turun ya udah turun nongol dulu bentar dulu nggak topan itu namanya kita ya kan udah minta izin tadi kan udah izin minta izinnya kan ya makanya saya bilang kan dia lagi bikin kopi kita menghargai beliau karena kan dia tadi kan saya sudah bertanya-tanya nah kalau misalkan kita itu turun sembarangan gitu kan itu kan Ica sih omong rumah tuh Demi ya si Demi tuh rendah si Demi Darmi Darmi terburu dia kan Darmi itu pengganti ini tuh pengganti Utiwatimena semua gini nih karena gimana Ica cak gimana kabar nih karena gimana kabar aku nggak tahu aku nggak pernah kumpul kok dia cuman aku kenal dia tuh cuman dia pernah datang ke rumahku doang Ini lah sebenarnya sebelum kamu mempelajari bagaimana proses pewahyuan Al-Qur'an bagaimana proses pewahyuan di dalam Bible yang paling penting itu dulu adalah yang pertama siapa kenali dulu siapa Tuhan yang disembah itu dulu Tuhan yang disembah setelah tahu siapa Tuhan yang disembah baru apakah Tuhan itu menurunkan kitab suci bagaimana cara menurunkannya siapa yang menerima siapa kitab sucinya seperti apa kitab sucinya seperti jadi enggak usah kejauhan dulu kenapa Ica Tuhan Kristen itu beda-beda. Ica datang Tuhannya beda. Ica datang Tuhannya beda. Kristen yang lain datang Tuhannya beda. Si bombong datang Tuhannya beda. Gitu dulu. Dikenali dulu Tuhannya dulu. Sama. Kalau kita orang Kristen tuh sama. Cuman pemahamannya aja yang berbeda. Karena gini loh Bang. Namanya manusia itu. Namanya manusia. Pergemar Tuhannya Yesus apa Allah? Kita menyembah Allah Bapa yang esa melalui Firman-Nya yaitu Yesus jadi nah, beda gitu. Lagi kan jadi, beda lagi dengan Yesus mana dulu lagi dengan ini loh Bang maksudnya gini loh Bang kalau misalkan ada teman-teman lain yang bilang bahwa menyangkal tentang Tuhan Yesus nah berarti dia itu tidak menerima ya makanya di dalam Alkitab kan ada tertulis orang Farisi dan orang Saduki ya kan nah di situ kan orang yang menyembah Yesus itu orang yang menuhankan Yesus itu artinya Yesus Kristus artinya antikristus pasti antikristus ya orang yang menuhankan Yesus benar karena Yesus sendiri adalah dia turun sebagai manusia yang tidak menganggap Yesus manusia antikristus yang bilang Yesus Tuhan antikristus itu aja mudah tuh enggak masuk ya itu terserah abang sih bang maksudnya kalau bang celebes pikir begitu ya itu terserah abang kalau kita kan ibarat kan gini loh bang kita tuh ya kalau misal kalau kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai firman Allah kenapa karena cuman hanya Yesus lah di dalam Alkitab itu tertulis yang hanya bisa menyelamatkan umatnya siapa lagi bang yang bisa menyelamatin umat dari menyelamatkan Bani Israel di zaman Yesus. Nah, kalau hanya Yesus sendiri yang menyelamatkan, gimana nasibkan? Nabi Daud, Salomo, Nabi Salomo. Gimana nasibnya? Belum ada Yesus. Ada Yesus kan mereka sudah mengenal Allah. Nah, siapa Tuhannya Nabi? Beda enggak? Tuhannya Nabi Daud siapa? Siapa tuh kalau bicara siapa tuh kalau bicara dublingnya? Oh, dubling sih. Nah, kalau kalian bilang sebelum Tuhan Yesus datang, ya itu kita mengenal firman-Nya, Bang. Nah, firman-Nya melalui apa? Tuhan Ica sama Tuhannya Nabi Daud sama enggak? Kita
semua itu menyembah Allah, semua itu menyembah Allah, tetapi Allah yang benar, Allah yang benar atau Allah yang hanya sekedar Allah menyembah Allah, bukan Yesus. Bukan Yesus. Kita menyembah Allah, Bang. Lalu bukan enggak menyembah Yesus, bukan enggak menyembah Yesus. Enggak lah, kok masa kita menyembah? Kita menyembah Yesus itu. Kita menyembah Yesus itu. Menyembah Yesus itu. Bingung. Ini gimana? Siang lu sembah siapa sih? Siang lu sembah Yesus apa? Yesus. Oke, ini saya jelasin. Nah, ya, ini iman saya ya, iman tapi saya itu kembali kepada kalian terserah. Nah, kalau iman saya, nah yang saya pelajarin ya, apalagi kan ya, apalagi yang saya udah yang ya, saya ibaratkan saya kan ya, di diskusi lintas iman itu kan diskusi belajar dari agama manapun, Nah, yang saya imani itu Yesus, yang kita sembah itu Allah Bapa, Allah Bapa yang Esa, tetapi melalui firman-Nya. Enggak perlu melalui dulu yang Anda sembah itu, bukan kita enggak nanya caranya. Caranya yang Anda sembah itu Bapa atau Yesus? Kita menyembah Allah Bapa. Kita menyembah. Oke, berarti Yesus enggak disembah. Kita kepada saat Tuhan Yesus datang baru kita menyembah Yesus sebagai firman Allah. Berarti sembah Anda Yesus atau Bapa? Berarti Yesus enggak sembah. Dia kan firman Allah. Kok jadi ribet, Cica? Kalau kita bawa Ribet. Oke gini aja deh, Tuhan Anda satu atau dua? Tuhan kita satu. Siapa? Siapa? Bukan Yesus. Yesus firman-Nya. Saya enggak nanya firman. Tuhan. Harus ikut, Bang. Nah, ini ribet kan jadinya. Abangku, misalkan gini loh, Bang. Misalkan gitu. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah itu? Gitu loh. Kalau tidak melalui firman-Nya, makanya dikatakan. Ini enggak mau menjelaskan itu, saya. Kita tanya ini objek yang kita sembah dulu. Yang kita kedua, bagaimana cara menyembahnya itu dulu. Ini Anda campur. Sekarang diulang. Kalau umat Islam gampang ya. Kalau umat Islam gampang. Sembahan umat Islam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Melalui siapa? Enggak ada melalui, kita langsung menyembah. Enggak ada melalui. Abang bilang orang Islam menyembah siapa? Menyembah Allah. Nah, kalau misalkan Allah tidak memberikan firman kepada malaikat Jibril atau Nabi Muhammad, apa sih? Ini belum kita bagaimana cara menyembah? Belum. Nah, yang kita umat Islam sembah Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda sembah siapa? Allah Bapa. Berarti Yesus tidak disembah. Kita menyembah Yesus sebagai Yesus. Ribet kan jadinya. Enggak ribet. Tuhan Anda dua apa satu sih? Ya kalau satu siapa? Kalau satu Tuhanmu siapa namanya? Kami menyembah Allah Bapa yang Esa melalui yang Esa melalui. Berarti Tuhan kamu Bapa bukan Yesus. Oke, aku misalkan abang bertanya, Ica, kamu sembah siapa? Menyembah Allah atau Yesus? Kita menyembah Allah Bapa. Ya udah, berarti Yesus nggak disembah. Oke. Oh, berarti Yesus tidak disembah. Bagaimana kita mau mengetahui kehendak Allah itu, Bang? Ya, Yesus ngasih tahu. Betul sekali. Nah, jadi kalau misalkan abang bilang, bagaimana kita mengetahui tentang kehendak Allah itu? Itu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah kehendak Allah. Oke, sekarang di terakhir. Yang Anda sembah, Yesus atau Bapa? Abang, kita menyembah Allah. Sudah cukup, selesai. Jadi Yesus bukan Tuhan ya. Yesus dan Bapa sama atau beda? Kalau kamu bilang Yesus dan Bapa itu sama enggak? Bukan sama, dikatakan satu. Tapi dia kehendak yang melawan. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu?
sejak kapan Yesus dan Bapa itu menyatu? Yesus dan Bapa itu menyatu satu. Ya sejak kapan? Ya sejak kapan? Sejak firman Tuhan disampaikan. Berarti Bapak pernah masuk kandungan Maria sama Yesus? Kandungan Maria sama Yesus. Enggak, itu pemikiran salah, Bang. Pemikiran salah. Kan menyatu Yesus dan begini aja. Yesus dan Bapa itu menyatu enggak dalam kandungan? Menyatu enggak dalam kandungan? Ini loh, Bang. Abang ngerti kehendak? Abang ngerti? Enggak, saya nanya kehendak. Sejak kapan Bapak dan Yesus menyatu, Cak? Yesus menyatu, Cak. Abang ngerti ke enggak? Abang misalkan abang ngerti dasarnya, mungkin abang paham. Cak, sederhana loh, Cak. Sejak kapan Yesus dan Bapak menyatu? Yesus dan Bapak menyatu. Aku tanya dulu sama Abang. Abang ngerti kehendak enggak? Kalau misalkan abang mengerti tentang kehendak, saya enggak nanya kehendak loh. Saya enggak nanya kehendak loh. Atau begini, kalau Anda mau kehendak, siapa yang menghendaki Bunda Maria hamil? Siapa yang menghendaki Bunda Maria hamil? Bunda Maria kalau dikata siapa yang menghendaki? Allah Bapa. Okay. Isi kandungan Maria siapa? Yesus. Yesus. Allah Bapa sama Yesus menyatu enggak dalam kandungan? Yesus menyatu enggak dalam kandungan? Tidak. Berarti Yesus dan Bapa tidak menyatu. Kehendak Abang tahu kehendak enggak? Abang tahu kehendak. Iya, Bapa berkehendak. Bunda Maria hamil. Isi kandungan Maria Yesus. Yesus itu kehendak Bapa. Oke, Benyamin muncul deh. Sedikit ya saya pemahaman ya, Bang ya. Nah, Bunda Maria itu kan melahirkan Yesus. Yesus. Kalau Abang bilang kenapa Yesus ini lahir? Karena itu adalah kehendak Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah disampaikan melalui Yesus. Makanya dikatakan Yesus adalah firman Allah. Jadi setiap kehendak Bapa. Kok Yesus firman? Yesus manusia loh. Kalau kita katakan apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah kehendak Allah. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu, Bang. Sejak kapan dia menyatu? Pusing. Sejak gunung merapi sebesar telur itik. Kalau Yesus dan Bapa menyatu, sebagaimana bahasa sederhananya dia menyatu? Artinya Bunda Maria pernah mengandung Bapa sama Yesus. Kalau misalkan Abang bilang, berarti Bunda Maria pernah mengandungnya Allah Bapa dan mengandung Abang. Berarti Yesus dan Bapa tidak pernah menyatu secara fisik. Abang tahu kehendak enggak sih? Iya, Bapa berkehendak Bunda Maria hamil. Jadi Yesus ini adalah kehendak Bapa. Baik, saya akan jelaskan buat Abang. Allah Bapa berkehendak Bunda Maria itu mengandung Yesus. Benar enggak, Bang ya? Supaya apa yang menjadi keinginan Allah untuk umatnya itu bisa tersampaikan, Bang. Melalui siapa? Yesus. Makanya dikatakan Yesus ini adalah firman Allah, Abang. Terus apa bedanya dengan nabi yang lainnya kalau begitu? Nabi lainnya juga begitu. Dia itu menyampaikan kehendak Tuhan. Mana Bang Jumani? Dia tadi mau sweet apa sleep call? Enggak jadi sleep call mereka. Mana udah pamit lagi dari tadi? Enggak datang lagi dari tadi. Terus apa bedanya coba dengan nabi-nabi yang lainnya? Oke, saya sampaikan ya, Bang ya. Apa sih perbedaannya, Cak? Nabi-nabi yang lain. Sedangkan nabi-nabi yang lain juga itu mereka menyampaikan kehendak Allah. Bentar. Emang di Kristen ada nabi? Ada nabi di Kristen. Oke. Terserah kalian mau bilang apa. Saya sampaikan ini. Sebelum terlalu jauh, kenali dulu. Bedakan antara pencipta dengan diciptakan. Bedakan dulu antara Bapa dan Yesus. Belajar dulu di situ, saudara. Yesus ini loh. Itu dulu pelajari. Abangku salah. Kenapa aku bilang salah? Kita harus kenali dulu kita harus kehendak Allah ini, Bang. Bagaimana Anda mau mengenal kehendak kalau Anda yang berkehendak Anda kenal kehendak Anda? Tadi kan Abang bilang bagaimana kita mengenal? Bagaimana kita sudah mengenal kehendak Allah? Barulah kita mengetahui bahwa Yesus ini adalah firman Allah. Makanya di
dikatakan jika kamu mengatakan aku guru, ya aku guru. Jika kamu mengatakan aku Tuhan, kenapa orang Yesus itu firman Tuhan apa dia manusia? Bentar abangku, aku mau jelasin dikit. Nah, kan tadi kan bagaimana kita bisa mengetahui? Nah, kita mengetahui kehendak Allah dulu, bang. Kita mengetahui kehendak Allah supaya kita bisa tahu bahwa Yesus ini adalah firman Allah. Makanya orang-orang itu kata siapa, Cak? Itu kata siapa? Yesus itu firman Allah itu kata Allah sendiri atau bukan? Aku bentar dulu biar aku jelasin. Sabar. Nah, jadi kan di situ ya, di situ kalau kita belum mengenal kehendak Allah, kita enggak akan kenal siapa Yesus ini. Jadi kalau kita tidak mengenal kalau kita apa yang menjadi keinginan Allah, kita tidak mengerti nih. Sekarang Ica ada kenal Yesus. Teman-teman di sini kita tuh bukan kita mengenal Yesus ini dulu, teman-teman, tetapi kita mengenal kehendak Allah dulu. Apa yang menjadi kehendak Allah? Itu ada Pak Marpaung itu mau diskusi tuh. Padahal sebenarnya kalau disederhanakan loh ya, ini aja ya. Sebelum turun bisa ajarin dikit. Bapak di surga berkehendak ya. Apa kehendak Bapak itu dia berfirman. Firman itu adalah kehendak Bapak. Apa yang ingin dicapai? Bunda Maria hamil. Bunda Maria hamil. Gitu loh. Jadi sebelum mengenal kehendak Bapak, kenali dulu siapa Bapak itu. Ini saya jawab ya. Minta tolong jangan di ini dulu. Jangan dipotong dulu biar aku kasih kalian pengertian. Kita bukan mengenal Yesus ini dulu, tetapi mengenal kehendak Allah dulu. Kalau kita sudah mengenal kehendak Allah, barulah kita mengetahui siapa Yesus ini. Makanya kenapa saya katakan begitu, makanya orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan hanya mengatakan aku adalah Tuhan. Makanya kita mengetahui dulu nih, kita mengetahui dulu menjadi kehendak Allah. Apa yang harus kita mengerti tentang kehendak Allah ini? Makanya baru kita mengenal Yesus ini. Ya udah, kehendak Allah itu apa? Jangan muter aja, coba cepetan muter. Yesus itu, kehendak Allah itu. Bang Juma, udah cukup. Bang Juma, kita mau kirim salam. Bang Juma, enggak, monitor.
monitor. Bertanggung jawab di sini. Itu tadi cah itu lari ke sini dia. Sangat, udah Pak De, yang jadi gini loh, yang harus bertanggung jawab ini adalah siapa ini, Bang Billy ini agak sedikit tidak agresif, dia santai-santai saja. Sebentar lu izin Bang, selama ini Bang Billy santai aja, nggak pernah omelin orang, sembahannya Bang Billy dijadiin manusia oleh mereka-mereka. Bang Billy diam aja, kenapa sih Bang Billy diam aja? Protes dong, masa Tuhan Anda jadi manusia? Itu loh Bang Billy, udah sih. Bang bilang di maja bangan dikliru, si Rabi Tokia Singar mengatakan Kristen itu nyembah alien katanya. Oh iya, kata Rabi Tokia Singar benar enggak Bang Billy? Benar enggak Bang Billy? Tapi bagaimana reaksi Bang Billy? Kalau selama ini kita dengar kok sembahan Anda kok dijadiin manusia gitu, Ya enggak diam aja lah, udah dia kan ada di kepala. Enggak ketawa apa? Gua kasihan loh sama mereka. Ngemis-ngemis tuannya orang dijadiin manusia. Dia makanya bahwa kan kita semua udah tahu manusia dan segalanya, tentang Tuhan, manusia dan para nabi, tapi ya susah, ceritanya kan udah begitu menyatakannya. Jadi semua tutup doktrin lah. Belum lagi trinitas, penuh dengan doktrin. Ica itu sebetulnya gini loh Bang Billy, kalau si Ica itu sebetulnya nggak usah ditanya lagi, sudah clear itu, sudah clear itu si Ica dengan si Haleluya, itu dengan tegas, dengan jawab bahwa yang disembah adalah menyembah Allah, sekaligus menyembah Yesus, menyembah anaknya Bunda Maria. Benar, jadi dicampur aduk antara Allah terus Bapak. Jadi kalau ditanya sederhana, siapa itu Bapak? Siapa itu Yesus? Bingung dia menjelaskannya. Siapa yang kau sembah? Dia enggak menjelaskan siapa yang dia sembah, tapi dia menjelaskan bagaimana menyembah. Berapa Tuhanmu? Apa yang dia jelaskan? Kebagaimanaan. Ribet jadinya, dia menghindari manumerik. Dia bilang satu, tapi tiga. Susah memang. Jadi diajak diskusi sederhana enggak mau. Harus diputar dulu. Yang penting ngomong panjang. Benar, serius sama kayak bertanya tadi kan. Tadi kan dia habisnya di sama ini. Habis diskusi, dia kabur. Kau dia bilang gini loh. Aku dan Bapak adalah satu. Sejak kapan dia menyatu? Ya dari sononya udah menyatu. Yesus datang ke dunia lewat mana? Pusing. Bahaya ini. Kita dari sononya menyatu, berarti Bunda Maria menyatukan Yesus dan Bapak di kandungannya. Terkunci di kandungan nih. Ada juga yang bilang belum menyatu dalam kandungan. Nanti setelah lahir baru menyatu. Gitu loh.
menghindari gitu. Anak Maria itu adalah bapa. Anak Maria itu adalah bapa. Nah, siapa itu yang, yang waktu itu dia bilang Yesus jadi Tuhan, dia bilang Yesus jadi Tuhan umur 1 tahun. Jangan waktu itu. Dapat dia. Tanya tuh sama dia. Tanya tuh sama dia. Apa Tuhan jadi Yesus jadi Tuhan? Umur berapa? Umur 1 tahun katanya enggak lo. 1 tahun katanya enggak lo. Risu dulu gue semarah-marah, kurang ajar itu katanya Bang Juma. Katanya Bang Juma, kenapa? Masa dia bilangin katanya Yesus baru jadi Tuhan setelah umur 30 tahun. Belum Tuhan waktu jadi bayi. Risu dulu gue semarah-marah tuh. Jadi aneh-aneh aja ini orang ini. Ya udah kita Yesus itu keberadaannya belum ada di dalam perjanjian lama. Banyak babaknya oke. Terus Kulmen ini muslim tahu. Kulmen muslim apa? Kulmen muslim. Tebak Bang. Hah? Kok tahu Bang? Hoten ini. Hoten ini. Apa antu? Orang Islam lah. Ois kok orang Islam. Ada nangis. Tawabang siapa babang? Ayo. Babang Kristen. Ya. Silakan Pak Babang. Ada yang mau disampaikan biar Bang Juma enggak ngantuk. Kalau Bang Juma enak dengerin suara si Ica, dia jadi si Ica menjauh dulu. Sekarang udah enggak ada si Ica. Silakan, Bang. Enggak boleh gitu. Ini Kristin mau naik tuh Kristin. Up gua yang gak dinaikin. Kristin nih namanya aja Kristin nih. Bawa tuh. Tarik Jul. Betul ya. Dembak harus ditarik. Namanya siapa? Tarik. Kristin, tarik sebelum dia menarik diri sendiri. Gak bisa. Kristin minta permintaan. Dia bilang up. Gak ada dia minta. Ini lagi si babang ketiduran di bangunan. Ayo naik, udah diundang. Bang, ketiduran apa di bangunan? Aduh. Ani. Halo Leti, di bawah ada Leti, Coba aku ditanya. Aku dan Bapak adalah satu. Yesus sama Bapak satu. Maksudnya apa? Aku dan Bapak satu. Yesus itu kan datangnya dari Bapak. Dia adalah Trinitas kedua dari Bapak. Menurut kita Yesus itu adalah Bapak di perjanjian
perjanjian lama. Betul atau salah? Lama. Betul atau salah? Menurut Ica, menurut Ica, Yesus itu bapak di perjanjian lama. Bapak di perjanjian lama. Bukan. Kalau ini kok bukan memang begitu tadi kok. Memang begitu tadi kok. Menurut Anda salah apa benar? Anda salah apa benar? Bukan, bukan. Salah, salah. Nah, salah. Berarti kalau bentar sedikit budak nih. Kalau dia mengatakan Yesus itu bapak di perjanjian lama, Wanes bukan? Perjanjian lama, Wanes bukan? Wanes kalau nah, udah itu dia. Wanes. Itu saksinya Bang Billy itu. Saksinya Bang Billy. Mikana Wanes dia sendiri Wanes. Ini gimana? Dia sendiri Wanes. Ini gimana? Ya, dia itu sebenarnya enggak paham Trinitas. Jadi menerangkan Trinitas jadi Wanes. Betul enggak Bang Billy? Bang Billy ini ada Billy. Bang Billy ini ada Billy. Bisa memang bisa lari ke situ, bisa lari ke situ. Cuman kalau di Wanes mereka tidak mengakui ada Roh Kudus gitu. Mereka hanya mengakui bahwasanya enggak loh. Kalau mengakui harus ada kalau enggak. Bentar, saya terangkan Wanes itu. Bapak itu Yesus, Yesus itu Roh Kudus, Roh Kudus itu Bapak. Itu Wanes, Pak. Itu Wanes. Mereka kenal Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu Bapak juga. Roh Kudus itu Bapak. Kalau Trinitas, Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapak, tapi ketiganya adalah Tuhan. Itu Trinitas. Bukan ketiganya Tuhan salah. Ketiganya satu gitu. Tuhannya satu. Ya itu Yahweh yang di surga. Terus tunggu dulu. Kalau yang aku tahu ya, kalau yang aku tahu, kalau enggak diikuti, kalau enggak ada ikuti, kalau enggak ada gini ya, kalau ibu pernah lihat, ibu pernah lihat Trinitas enggak? Anu Trinitas enggak? Tunggu dulu, kalian dengarkan dulu aku apa yang aku pahami tentang Trinitas. Kalau yang aku pelajari sesuai dengan data, kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3, pada mulanya adalah Allah. Di situ sudah ada Allah kan? Tulisan di situ sudah ada Allah. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah ada. Nah, berfirmanlah Allah. Di situ belum ada Yesus, masih firmannya yang ada. Belum menjadi manusia. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah, Roh Allah dan Firman Allah. Jadi Trinitas di situ sudah ada. Makanya Yesus juga. Makanya Yesus juga. Makanya Yesus. Bentar bu. Kok hilang sih? Ditutup ya? Kok hilang sih? Ditutup. Jangan ditutup dong. Besarin Bang Jul. Ditutup dong. Besarin Bang Jul. Malah ditutup anu saya. Malah ditutup anu saya. Gede. Wajah Pak Sudi, wajah siapa itulah. Ibu tahu ini enggak? Ibu tahu ini enggak? Iya, itu. Apa coba? Itu. Apa? Terangkan ke saya ini berdasarkan ini berdasarkan ini rumusan dari Tertulianus Bapak Trinitas. Coba terangkan ke saya ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kan gitu. Itu bedanya kenapa enggak dibaca? Yang mana? Yang mana? Allah berapa? Iya. Roh Kudus bukan Allah. Roh Kudus kan gitu. Bukan Allah. Terus anak kan gitu. Bukan terus Allah. Anak bukan Allah. Iya. Nah, itu dia kan? Ya. Bukan itu bukan begitu. Kan? Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan Roh Kudus. Itu Trinitas. Iya, ketiganya adalah Tuhan. Bukan begini, Trinitas itu yang aku pelajari ya. Allah Bapa. Tunggu dulu, Allah Bapa. Diturunkan Bapa lah firman itu. Kan tadinya Bapak kan itu mau menyelamatkan manusia. Allah penebusmu kan katanya di dalam buku Yesaya. Aku adalah juru selamatmu. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bagaimana caranya Bapak itu turun menyelamatkan manusia? Diturunkanlah firman-Nya. Gelombang. Ini juga salah tulis nih. Tiba-tiba di tengah ada kata Allah. Dari mana ini kata Allah di tengah-tengah ini? Kenapa bukan Bapak di store di situ? Aturannya kan. Aduh kok bergelombang-gelombang jadi pusing. Ya benar ini tidak ada kata Allah di sini baru benar. Tunggu ehonya. Bereho suaraku. Oh, udah. Berarti Bang Andi.
Udah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maksudnya begini tuh, ketiganya adalah satu. Maksudnya begini, Allah Bapa itu mau datangnya ke bumi ini menyelamatkan manusia, menebus manusia. Tapi kan nggak mungkin datang Allah itu, diturunkanlah firman-Nya yang menjadi manusia, itulah Yesus. Dasar Trinitas saja sudah nih nggak paham nih. Dan tunggu, iya, taruhlah, iya, tunggu, taruhlah, aku nggak bisa menjabarkan ke sana, tetapi kesana. Begitulah cara kerja Elohim itu ya, di dalam Trinitas. Ya, begini, begini loh, begini, Bapak, bukan Yesus, bukan Yesus, ya, bukan Roh Kudus, ya, bukan Roh Kudus, ya, bukan Bapak, bukan api. Bapa adalah Allah, adalah Yesus adalah Allah, Yesus adalah Roh Kudus adalah Allah. Adalah pertanyaannya, ada berapa Allah? Ada berapa Allah? Bukan, aku setahu enggak seperti itu loh. Enggak seperti itu loh. Tertulianus. Tapi mereka semua adalah Allah, satu Allah. Satu Allah. Nih, saya bacakan nih. Bukan, mereka semua bagian dari Allah, bukan Allah. Bagian dari Allah. Bagian dari menurut rumus ini jadi bikin rumusnya jangan melenceng. Bapak bukan anak, bentar. Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan bapak. Bapak adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan? Maksudnya bagian daripada Bapak itu nah. Yesus. Tunggu dulu, akulah bagian yang keluar dari Bapa itulah Yesus, yang keluar dari Bapa itulah Roh Kudus. Bisa tanpa Yesus? Kutanya, bisa Yesus? Kutanya, bisakah Bapa berkuasa tanpa Yesus? Nah, sebenarnya bisa, tetapi kan dia bisa. Tunggu dulu, kenapa dulu? Kenapa enggak? Ya, kutanya dulu. Kenapa Bapa itu mesti menurunkan rohnya melalui api kepada Musa? Kenapa Bapa itu selalu menurunkan utusannya melalui malaikat kepada Abraham? Makanya Trinitas seperti itu, ada selalu utusan. Keluar Bapa itu melalui apa? Ada berapa manusia? Iya, kalau menurut kalian cara hitungannya gambar di situ itu bagiannya itu bagian daripada Bapa lah itu, Yesus dan Roh Kudus gitu dia. Keluar dari Bapa itu, Coba. Pelan-pelan, diksinya sama enggak kata-kata saya tadi? Kata-kata saya bukan Budarni. Budarni bukan Julius. Julius adalah manusia. Budarnya adalah manusia. Roh Kudus adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan? Bukan seperti itu loh, Bapak. Itu loh. Contoh, Bang Billy. Di dalam tubuhku ini ada jiwa atau ada tangan, ada kaki, ada mata. Tetapi kan aku tetap Diarni kan? Ah, itu bagian-bagian itu dari ini, Bu. Kalau dari ini. Saya begini, Budarni, pertanyaan saya
Sang Buddha ini begini. Apakah roh Buddha ini adalah manusia? Adalah manusia? Ke situ larinya. Iya beda lah. Ini kan bagian tiga jabatan ada pada tiga pribadi. Pribadi ya atau tiga entitas ya, atau tiga entitas. Kita entitasnya manusia. Ya ini Bapak ya, ini Yesus Bapak, Roh Kudus entitasnya Yesus, Tuhan. Gitu loh. Ya. Kalau Anda larikan ke tubuh Anda enggak nyambung. Karena roh Anda bukan daging Anda, Jiwa Anda bukan daging Anda. Tapi ketiganya tidak bisa disebut manusia, beda-beda. Sementara ini Bapak adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, bukan Bapak, Roh Kudus sama seperti contoh saya tadi, Budarni bukan saya, saya bukan Julius, Julius bukan Budarni. Saya manusia adalah manusia, Budarni adalah manusia, Julius adalah manusia, ada berapa manusia? Tiga manusia. Kalau ini tadi yang segi ini, Bapak adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Itu mengabarkan bahwa itu adalah semua Tuhan, kan seperti itu. Tapi tidak tiga, hanya itu yang keluar dari Bapak itulah itu. Yang keluar dari Bapak itulah anak firman-firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itulah yang aku, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, Iya, kalau kita secara matematika ala Yubi bikin apa itu? Coba besarin ala Yubi. Apa? Memang susah bikin. Ini tunggu, Pak, ini Ibu Darni IQ-nya di bawah IQ-nya rata-rata ya. Aku enggak di atas 100 rata-rata ya. Aku di bawah 70 rata-rata. Baik. Nih, Pak, kok tiga lato-latonya itu? Ini balon. Maklumlah udah 18 tahun enggak pernah merlato-lato, Jadi tiga kuliah itu karena enggak pernah. Itu dia. Kenapa bilang enggak Yang di sini balon. Ada berapa balon? Iya, itu memang tiga balon. Tetapi cara mengenal Yahweh itu enggak seperti Yahweh itu. Cara mengenal Yahweh seperti yang kuajarkan tadi, bahwasanya hanya satu Allah. Tetapi di dalam buku Yesaya kan sudah dikatakan, aku adalah Allah penebusmu. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bagaimana caranya Elohim itu untuk menebus manusia? Kan enggak mungkin dia turun ke bumi kan? Karena Allah itu maha besar, maha kuasa, maha segalanya, dia menurunkan firman-Nya yang menjadi manusia turun ke bumi. Cuma ya Anda tidak salah paham. Baca Yesaya 19:20 coba. Yesaya 19:20 coba dibaca. Kalau Anda mengatakan Yesus Trinitas, berdasarkan argumen Anda karena Tuhan mengutus juru selamat, Musa harus Trinitas itu. Coba Yesaya 19:20. Bisa ku jawab tentang Musa? Itu 19 ayat 20. Ish, kecil kali Alkitab kula bacamin.
dicoret-coret pula, itu akan pula menjadi, itu akan menjadi tanda, ya kan? Itu tanda, ya kan? Ya yang itu, keras lah, ya yang keras lah. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan. Kesaksian bagi Tuhan. Semesta kita tolong alam, yang di bawah jangan sir, yang jorok-jorok gitu dong, ah, enak jorok gitu dong, ah, enggak enak. Yang bagus lah kita di apa? Kita di apa? Ngetik-ngetik gitu. Silakan berdaki gitu. Okay. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Juru selamat itu bukan berarti itu bukan bagian dari Tuhan, tapi juru selamat itu adalah wakil Tuhan. Siapa contohnya? Musa itu. Itu yang dimaksud Musa itu. Musa itu. Ya. Israel. Tunggu dulu. Ya. Memang iya, Musa adalah juru selamat yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Enggak dong. Musa tidak dicatat sebagai Tuhan dan juru selamat. Musa Tuhan. Gua kasih tahu mau ayat. Dan aku kasih tahu. Yesus tidak pernah dijadikan Tuhan oleh Bapa, tapi Musa dijadikan Tuhan oleh Bapa. Pak Sugi, atau kesini aja dulu, ke kedua Johannes 1 ayat 16. Tunggu dulu. Di dalam 2 Johannes 1 ayat 16 di sana dicatat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa adalah Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kami umat Kristen mengakui Yesus Kristus itu artinya juru selamat. Itu digelarkan Mesias. Sama kayak Musa juru selamat. Beda. Yesaya 9:20 Musa juru selamat. Kalau Musa hanya khusus penyelamat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi kalau Yesus untuk menghapus dosa dunia, waktu Yohanes mau membaptis Yesus, apa kata Yohanes Pembaptis? Inilah anak manusia yang menghapus dosa dunia. Kalau Musa mana dicatat sebagai Tuhan? Bentar, Bapa tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan. Malaikat aja sudah. Otoritas tertinggi Bapa. Iya, malaikat kita percaya tentang mentera Musa dijadikan Tuhan oleh Bapa. Mana lebih hebat? Iya, sekarang aku tanya Bapak. Bapak percayakah sama malaikat? Saya lebih percaya ke Tuhannya lagi, karena di dalam kitab Anda, iblis bisa menyamar jadi malaikat, tidak bisa menyamar jadi bapak. Jadi maksud Bapak waktu malaikat berbicara kepada Maria itu iblis? Orang kita punya, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, tapi tidak ada ayat yang mengatakan iblis pun bisa menyamar jadi bapak. Yang kita percaya harus Bapak. Bahkan iblis bisa mencoba Yesus untuk dibawa ke api. Di dalam kitab Keluaran 7 ayat 1, Bapak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Musa sebagai Tuhan. Tidak ada di dalam Bible manapun Tuhan atau Bapak mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Aku mau tanya si Billy dulu sama Pak Sugi. Apa perbedaan di Lukas 2 ayat 11 dengan Yesaya 43 ayat 1, 2 dan 3. Di sana di dalam Yesaya dikatakan Elohim, aku adalah Tuhan dan juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada aku.
apa perbedaannya malaikat mengatakan kepada Maria, engkau orang itu hidupkan seorang anak. Jawab dulu. Kalau yang di Yesaya, kalau yang di Yesaya 43 ayat 11 itu Theos. Ya. Sementara di Lukas 2 ayat 11 itu kurios. Jadi kenapa berarti Tuhan? Kalau di situ Anda bentar sikit. Kalau di situ Anda artikan Tuhan yang sebenarnya, maka nanti Anda akan kesandung di ayat 22 di mana ada Tuhan, di mana diserahkan kepada Tuhan, Itu yang diserahkan kepada Tuhan karena pada zaman itu orang-orang Yahudi itu setiap yang umur 8 hari diserahkan kepada Tuhan. Bukan diserahkan Yesus. Tuhan ada berapa Tuhan? Pada saat itu dia masih manusiakah di bumi itu? Ketika dia lahir itu bukan manusia. Kenapa dikatakan Tuhan? Kalau ini juru selamat Tuhan. Berarti yang lahir Tuhan. Makanya Bapak penyesat sesuai dengan diserahkan kepada Tuhan. Berarti Bapak penyesat sesuai dengan 2 Yohanes 1:16. Bapak tidak percaya Yesus itu adalah Kristus. Bapak tidak percaya Yesus itu adalah manusia. Kalau Yesus itu Kristus, saya percaya. Karena ketika kita mengakui Yesus itu Kristus, artinya dia itu manusia, nabi yang diutus Tuhan. Bukan Tuhan jadi manusia. Mesias dalam pengertian orang Yahudi adalah seorang raja yang diurapi yang akan menundangkan Yerusalem. Benar gak Bang Yohanubili? Iya. Bukan Tuhan jadi manusia. Betul itu. Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan. Itulah Yesus. Masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani kata Mesias diterjemahkan sebagai Kristus, atau Kristus yang Kristus menjadi salah satu gelar Yesus. Orang Yahudi mereka mengimani bahwasanya Mesias akan turun, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang akan turun sebagai Mesias. Kami umat Kristen, kami percaya bahwasanya Mesias yang akan turun itu adalah Yesus. Tetapi orang Yahudi Sibili mempercayai bahwa Daud dan Musa yang turun sebagai Mesias. Saya berani potong leher saya, Billy. Tidak akan turun Daud dan Musa sebagai Mesias. Berani saya potong leher. Kalau kita bicarakan konteks perjanjian lama, Yesus tidak memenuhi syarat itu. Di dalam Daniel 29:25 semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Sekarang apa yang dipulihkan ketika Yesus ada di Yerusalem? Apa yang dipulihkan? Coba jawab. Apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem? Bapak dulu nanti aku. Saya ingin jawaban singkat dari Anda. Sesuai Daniel 9:25 semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Coba tunjukkan kepada saya apa yang dipulihkan oleh Yesus ketika dia ada di Yerusalem. Iya, pada zaman Yesus masih banyak masalah pada saat itu belum terjadi pemulihan. Wajar kalau orang Yahudi menolak Yesus karena tidak sesuai dengan nubuatan yang ada di dalam kitab Daniel. Betul, Bang Billy? Makanya mereka menolak. Yang kedua, yang bisa jadi Mesias. Harus keturunan Daud secara biologis. Sementara Yesus bukan keturunan Daud secara biologis. Ini prinsip-prinsip Yahudi.
Itu dia. Jadi jangan disalahkan Yahudi. Jadi jangan disalahkan kalau tidak percaya Yesus sebagaimana yang tertulis di dalam kitab mereka. Kita begitu Bu Dani, silakan Bang Billy. Saya lagi teleponan nih. Iya, sebenarnya menarik dikatakan Yesus itu yang di Mesias itu diurapi. Nah, pertanyaannya simpel, itu kapan diurapin? Pakai minyak urapan. Karena semua raja itu diurapi pakai minyak urapan. Raja Daud, Raja Salomo, Rehoboam, sampai Yekonia itu pernah diurapi pakai minyak urapan. Nah, Yesus itu kapan diurapinnya? Oh, karena aku tahu kemana tembakanmu, gara-gara perempuan itu mengurapi Yesus ya, kesini tembakanmu, tembakan aku bisa melahirkan seorang anak. Kau jangan bingung. Bukan situ arah saya. Arah saya ialah itu kapan diurapi. Kan sudah aku baca tadi. Billy, Mesias berarti yang diurapi. Sebutan ya, Mesias berarti. Tunggu dulu dari pengertian. Dan Yesus sudah dikatakan yang harus kau jawab ialah kapan Yesus diurapi. Itu aja. Malaikat sendiri yang mengurapi Maria. Malaikat sendiri. Kok kenapa lagi kau bertanya? Malaikat sudah mengatakan kepada Maria. Engkau melahirkan seorang anak, yaitu Anak Kudus, yaitu Tuhan sebagai Juru Selamat. Di sini dia sudah diurapi, sudah diurapi malaikat dia, karena yang mengatakan itu adalah utusan Tuhan. Nah, begitu ya. Aku lebih percaya malaikat daripada kau, Billy. Kau penyesat. Di dalam tulisan aku mengurapimu. Billy, kamu penyesat. Malaikat sudah pasti datang dari atas. Mengurapi Yesus itu perempuan pelacur itu perempuan itu aku tahu. Pasti ke situ kan, pasti ke situ. Tapi kalau Yesus diurapi oleh Tuhan itu enggak ketemu saya. Sekarang aku mau tanya kalian berdua, malaikat mengabarkan kepada Maria bahwasanya akan melahirkan seorang anak yang yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Apa kalian percaya atau tidak? Itu bukan pengurapan, Bu Darni. Itu pengabaran malaikat kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang putra, sama yang tertulis dalam Quran. Tapi kalau itu diartikan pengurapan, Anda salah betul. Blunder kalau blunder. Terserah kalian mau bilang blunder. Yang penting Yesus adalah yang blunder, Billy. Sedangkan kamu belum bilang kedatangan dan Musa. Mana ada kamu bahwasanya nanti Mesias Daud dan Musa? Mana ada tanya? Mana ada tanya? Baca. Jangan kau bahasa Yahudi kau. Ini bahasa Indonesia ini. Ini Indonesia. Berbahasa Indonesia ini. Jangan kau bahasa Yahudi kau. Kalau umat terjemahan kau, kenapa kau ada di Indonesia ini? Nah, kita tunggu aja kedatangan siapa? Daud Musamu atau datang atau Yesus atau datang atau Yesus? Enggak ada Yesus kau akan datang itu. Kau pun Musa kau tak ada datang. Itulah penyesat kalian orang Yahudi yang bebal. Orang Yahudi semua munafik. Biar tahu munafik. Tuhanmu munafik dong. Tuhanmu bukan Yahudi. Munafik Yahudi yang munafik. Kalau yang munafik, kalau Yahudi yang alami. Kau itu Yahudi yang munafik. Kan ada dikatakan di situ yang munafik. Kata Yesus yang munafik. Kau Yahudi Parisi. Benar.
tidak kau bisa membuktikan kapan yang sudah rapi. Mampus kau. Sebenarnya para murid Yesus sendiri itu juga mengharapkan datangnya Elia. Kalau kita lihat percakapan itu, ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, menurutmu aku ini siapa? Ada yang mengatakan kau Elia, ada yang mengatakan kau lah nabi yang dijanjikan itu. Oh bukan. Kata Simon Petrus, apa katanya? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Apa kata Yesus? Bukan kamu yang mengatakan, tapi Bapa yang mengatakan. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah memang orang-orang Yahudi itu mengharap kedatangan Elia atau nabi yang akan datang itu. Gitu loh. Coba baca itu di dalam Matius 16 itu, kalau seingat saya di situ. Memang mereka itu sama-sama mengharapkan kedatangan Elia. Lihatlah. Makanya, makanya waktu ditanya di kitab Yohanes itu, apakah kau Elia? Dia bilang bukan. Memang orang Yahudi mengharapkan itu. Bukan hanya Mesias, ada nabi, juga dinubuatkan. Apakah kau nabi yang akan datang? Bukan. Berarti di dalam kitab mereka ada nubuatan nabi yang akan datang. Sehingga para murid bertanya, apakah kau nabi yang akan datang? Bukan. Apakah kau Elia? Bukan. Kan begitu tuh. Akan berarti ada dua yang mau dinanti oleh orang Yahudi, yaitu kedatangan Elia kembali karena Elia itu naik ke surga, juga nabi yang akan datang, itu dinantikan. Itu pihak Yahudi. Kalau di pihak kami Kristen, yang kami nanti-nantikan adalah Mesias Yesus Kristus. Mau apa kau beli? Keberatan kau? Bunuh diri kau? Suaranya terlalu keras karena suaranya terlalu itu bukan keras. Dilapor ya Budarni itu ya. Oke, ini ada Yono. Ya silakan Yono, ada yang mau disampaikan. Yono. Memang kalau kita cari ini kita cari Otem. Yang kena anu ya, yang kena barengan. Oh. Ya, ini kita cari yang Otem ya, teman-teman yang muslim, mohon maaf, teman-teman yang muslim mohon maaf. Di sini memang kalau saya lihat dari kita punya orang Yahudi, kalau orang Yahudi itu mungkin yang turunin dulu ya, Tak bisa sengaja sini naik, nanti bisa sengaja sini naik. Pak Ito semua tuh pengin tuh Pak Ito semua. Oh ya. Sepakat mereka berdua keluar, Yono, itulah akibat ya. Tuhan yang enggak jelas, kitabnya enggak jelas, Semakin ngaco nih. Ya ini Yono dari Oten atau Muslim? Iya bang. Ya dari Kristen atau ya, Islam Kristen atau Hindu? Islam atau dari Hindu? Dari tadi bang. Oh ya siap bang. Ini kok makin mirip bang Andi bang Yono ya? Kembar bang. Bang Juma mana? Bang Juma lagi minum obat cacing. Pening. Ada budar nih, udahlah kabur lah dia bilang. Pusing minum obat cacing. Mantap. Ini loh ya. Ini ada yang mau lelang. Enggak ini loh sebenarnya orang-orang yang kayak tadi. Cenderung ingin mempelajari yang sulit-sulit gitu. Tapi sok tahu yang sulit-sulit. Kayak bagaimana proses pewahyuan Al-Qur'an gitu ya. Bertanya begini loh, berstatement dulu, statementnya salah. Kemudian dia bertanya lagi, panjang banget gitu loh. Kan gitu ya, berstatement gini lah. Allah itu menulis Al-Quran. Kan gitu ya.
Kan gitu. Jadi sudah ditulis satu buku. Jadi sudah ditulis satu buku. Kemudian diturunkan. Kemudian diturunkan. Kemudian setelah diturunkan kemudian itu. Setelah diturunkan itu. Kemudian Al-Quran itu. Kemudian apa? Al-Quran itu. Kemudian dia jawab sendiri. Kemudian dia jawab sendiri. Kemudian dia bertanya lagi. Kemudian dijawab dia lagi. Baik-baik gitu loh. Jadi kalau enggak jeli teman-teman Muslim. Jeli teman-teman Muslim. Hati-hati menjawabnya. Karena pertanyaannya ini berpendapat salah. Ini berpendapat salah. Itu loh kira-kira. Itu loh kira-kira. Tadi sebenarnya saya ingin kalau boleh ngomong tadi saya sekak itu sih Ica dia mengatakan perkawinan di dalam Islam itu menyimpang. Dalam Islam itu menyimpang. Iya, akan saya jawab. Iya, menyimpang dari Kristen. Iya, menyimpang dari Kristen. Karena kalau di Kristen nempel sama pelacur langsung jadi istrinya. Langsung jadi istrinya. Kalau di Islam tidak begitu. Di Islam tidak begitu. Di mana itu tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 16. Dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan menikahi aku tidak tahu atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia sebab sebab demikianlah kata nas keduanya akan menjadi satu daging. Nah satu dagingnya apa maksudnya? Satu daging itu maksudnya suami istri. Di mana tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 24. Di situ dikatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya iyalah kalau dibandingkan dengan Kristen ya Islam menyimpang. Islam itu pernikahannya itu banyak dengan hukum, dengan cara dengan hukum, cara ada mas kawin, ada mas kawin, ada mahar, ada saksi, ada saksi, terus ada laki-laki perempuan dan laki-laki perempuan dan pokoknya banyak deh. Ya kan banyak di Kristen dah. Langsung jadi suami istri, Kita saksikan kembali. Saksikan kembali tadi pertunjukan Akunku itu seminggu nanti lagi tuh banding saya kemarin kena kayak gitu loh main banding kayak gitu cara 5 menit itu udah ini cara 5 menit itu udah ini udah kembali. Ya biasanya bisa itu kalau alasannya yang tepat bisa. Oh Billy. Begini aja lah. Ah udahlah ya, adem-adem aja lah. Tarik napas dulu aku ya. Jauhkanlah aku dari emosi-emosi itu. Melawan si Billy. Gini Billy. Kalau kami umat Kristen, kami menunggu kedatangan Mesias. Mesias kami yang kami tunggu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan nanti menyelamatkan kami dan akan membawa kami kemana di mana dia berada. Jadi Yesus diusir ya. Ya terserahlah Pak Sugi. Tapi di pelajaran kami itulah yang saya pelajari. Mau kalian mau sangka, mau kalian mau apa terserahlah. Aku sekarang ini sebenarnya aku udah mau adem-adem loh selama ini. Tapi si Billy datang lagi mengganggu menaikkan tensi. Berarti aku belum lulus sensor. Belum bisa.
Padahal aku udah mau belajar, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai nama aku dan berkata akulah dia, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Ini pesan Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai nama aku, memakai nama Yesus itu apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, kepada aku, Tuhan, bukan aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan, sama seperti yang terselit dalam Lukas 8:21, banyak waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku. Lihat Matius 7:22 tadi. Untuk apa? Bermujizat, penyembuhan. Banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, akulah yang besar, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat. Jangan kau ikuti mereka. Sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu akan ditangkap, kamu akan disiksa, kamu akan dipenjarakan. Ketika Yesus terangkat, para murid Yesus dianiaya. Maka muncul ajaran Paulus yang mengatakan Yesus Tuhan. Ayo, mau kemana kau? Ya, aku diam dulu ya, Billy. Jangan potong ya. Yang menyesatkan. Waspadalah kepada penyesat-penyesat. Siapa itu penyesat-penyesat? Sesuai dengan ini tadi yang kami baca, yang kami bahas tadi dengan yang kami bersama Bang Juma, yaitu di dalam 2 Yohanes 1:7. Sebab banyak penyesat akan muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus. Kristus itu artinya Juru Selamat. Yesus Juru Selamat telah datang sebagai manusia. Nah, kami umat Advent mengakui bahwasanya Yesus adalah Juru Selamat dan Yesus datang sebagai manusia. Kami mengakui, kami tidak termasuk dengan 2 Yohanes 1:7. Yang kedua, siapa itu lagi penyesat? Di dalam Matius 22:29 yang penyesat adalah orang-orang yang mengatakan di surga itu ada kawin maut. Sementara Yesus mengatakan di surga tidak ada kawin maut. Ayatnya mana? Matius 22:29. Di situ kari kebangkitan, bukan surga, belum surga. Juga begitu ketika orang dibangkitkan, itu tidak ada kawin mengawin. Bahkan Aisyah bertanya, Nabi Muhammad berkata kepada Aisyah, nanti di hari kebangkitan orang itu enggak ada yang berpakaian. Lalu Aisyah bertanya, bagaimana mereka tidak saling memandang aurat mereka? Sedangkan urusan saat itu sangat dahsyat. Jadi di kebangkitan, baik di Islam maupun apa yang diajarkan Yesus, tidak ada kawin mengawin. Makanya anda baca dengan betul itu. Itu seperti juga yang tertulis di dalam Lukas 20 ayat 36. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, bertanya kepada Yesus. Ada satu orang perempuan mempunyai 7 suami. Nah, 7 suami ini bersaudara. Ya. Abang yang pertama menikahi perempuan itu tidak punya anak, lalu mati. Diteruskan, adiknya yang kedua terus sampai ketujuh, semua laki-laki bersaudara ini menjadi suami dari satu perempuan itu. Nanti di hari kebangkitan siapa yang akan menjadi suami? Kamu bodoh, di hari kebangkitan orang tidak kawin mengawin.
yang dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi, karena mereka akan seperti malaikat surga. Berarti hari kebangkitan memang gak ada kawin mengawin, gak ada Bu. Yesus gak pernah berbicara di surga tidak ada kawin mengawin, tidak ada kawin mengawin, tidak ada. Anda jangan salah di situ, jangan dipelesetkan karena kebangkitan dan surga jauh. Dan setelah hari kebangkitan baru ada penghakiman, baru ada setelah penghakiman baru surga neraka. Begitu Bu, bukankah Yesus mengatakan setiap orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya? Jadi kebangkitan, penghakiman baru pembalasan, baru bukan begitu Bang Bini? Bukan begitu betul, Bang Bini. Itu bukan penyesat betul, namanya. Itu yang tadi yang enggak hafal itu penyesat itu. Janganlah pancing-pancing aku, Bang. Nanti aku naik lagi tensiku di pen lagi aku lebih li. Janganlah. Ayo lanjut. Janganlah. Yang jelas kalau kau sampai ada kalau kau. Jangan di sini hati-hati. Yang jelas. Penyesat yang dikatakan Yesus itu tadi sudah saya baca. Dua Yohanes 1 ayat 7. Oke. Nah tadi saya mau tanya sama Bapak Sugi atau Billy, kalau setelah kebangkitan kemana kita pergi? Ke surga kan? Di surga katanya. Iya. Setelah itu kan ke surga. Nah setelah di surga, di sana manusia diubah seperti malaikat. Berarti gak ada kawin mengawin dong. Sesuailah dengan Matius 22 ayat 29. Jadi Yesus mengatakan jauh sesat karena di surga ini sesat. Iya seperti yang dibilang iya, Bapak Sugi itu tentang Sugi, hari kebangkitan kan Pak Sugi bilang tetapi semua setelah kebangkitan pasti akan berada di surga seperti malaikat dan di surga kalau malaikat enggak ada kawin mengawin berarti kami umat Kristen tidak sesat dong karena kami jelas karena kami di surga itu diubah seperti malaikat sesuai dengan data dan kami mengimani bahwasanya Yesus datang sebagai Kristus juru selamat dan sebagai manusia. Anda salah kalau di surga itu hanya berupa roh. Yang berupa roh itu ketika dia dibangkitkan. Tetapi ketika di surga dia akan kembali utuh. Sebagaimana yang Yesus katakan. Ya yang Yesus katakan di dalam Matius 14:25. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada waktu meminumnya yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Kalau di situ ada minum makan, ya di surga, ya kira-kira di surga, roh atau roh dan jasad? Roh dan jasad. Jawab Darmi. Jawab Darmi. Di mute ini aku ngomong mute ini enggak. Di surga itu manusia itu menjadi tubuh kemuliaan. Udah tahu lah Bapak kayak mana tubuh kemuliaan gitu dia manusia diubah seperti malaikat ketika dia dibangkitkan seperti yang tertulis di dalam satu Korintus 15 ayat 43-44 yang ditaburkan adalah tubuh jasmania yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Kalau ada tubuh jasmania maka ada tubuh kemuliaan. Nah tubuh kemuliaan itu berupa roh ya itu menurut 1 Korintus 15 ayat 44 43 44 45 lah baca di situ. Sementara ketika di surga Yesus ngomong nih Markus 14:25 aku berkata kepadamu sesungguhnya
sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya kembali, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nah, di kerajaan Allah, di surga masih ada makan minum. Apakah itu roh? Sejak kapan ada roh makan minum? Ayo, udah. Kapan ada roh makan minum? Udah, Pak. Aku sekarang. Udah, Pak. Aku ya, nah, ya kalau ya, sudah dikatakan, ya, kalau dikatakan manusia ini akan diubah seperti malaikat. Nah, berarti kalau seperti malaikat, tubuh kemuliaan dong, sesuai dengan data. Ini lagi kucari-cari datanya. Tubuh kemuliaan itu, ya berarti dia itu tidak lagi seperti tubuh di bumi. Begitu. Jadi kalau sudah tubuh kemuliaan, berarti di sana hanya menikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Di sana kita ini kami bisa tahu ayat-ayat kemuliaan itu gimana, hanya apa ada tertulis atau hanya sekedar konsep atau hanya sekedar ada konsep. Dong tertulis di mana ini lagi kucari lebih cari duluan kemuliaan itu ketika dia dibangkitkan ya udah, kalau udah dibangkitkan udah sampai ke surga. Di surga juga, ketika di surga dia itu mempunyai tubuh daging dan tulang kalau hanya berupa roh, maka dia nggak bisa minum seperti yang tertulis di dalam Matius 26 ayat 29 contohnya. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Berarti di situ bukan berupa roh, ini Yesus yang ngomong. Kok ada roh makan minum? Gimana sih? Kalau mau makan minum, mau bahaya ini. Enggak ada, tertulis tubuh kemuliaan, enggak ada. Ada loh. Ini karena besar sekali, bukuku ini, jadi susah nyari. Ada. Namanya tubuh surgawi. Ada tubuh kemuliaan pun ada kok. Kebangkitan tubuh seperti apa tubuh baru itu? Mari kita dengarkan. Enggak ada guna kita dengarkan itu. Kenapa enggak guna? Buku komik lebih bagus lagi. Ya, Bang. Bang Andi Lau, Kristen atau Islam, Bang? Islam, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ngisi bangku kosong aja, Bang. Ngisi bangku kosong sambil menyimak diskusi apa? malam ini. Oke. Mobilnya panas nih, Bang. Hati-hati. Iya, enggak apa-apa kan, Bang? Oke, siap. Bang, kasih, Bang, ya. Enggak apa-apa kan saya duduk di sini? Ya, Darmi, di mana aja tubuh kemuliaan? Enggak ada tubuh kemuliaan, lanjut, Bang. Tubuh kemuliaan itu di mana ayatnya? Yang rupanya menyesatkan bangsa Indonesia. Kalau ada berani transfer berapa? Aku kasih ini aja lah, kau sapu tangan. Mengatakan bahwa Allah adalah sang penentu. Lah, aku sama kau cepetan aku. Aku kan punya kitab yang di HP. Iya, kau kan beli akiumu di atas 100 rata-rata. Aku di bawah 70 rata-rata. Kalau udah kau dapat, baca dong. Kalau udah begitu, Darmi, HP aja nih. HP download. Nggak ada. Coba, apa isinya? Baca. Tertulis tubuh kemuliaan, nggak ada. Aku udah cari. Yang benar itu benar yang dikatakan Bang Dili itu. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan duniawi. Nah, kalau Billy, kalau sudah tubuh kemuliaan, menurutmu seperti apa? Tubuh surgawi macam mana itu? Kalau tubuh surgawi menurut si Billy, Tadi pertanyaan, kau tunjukkan ayat yang menyatakan tubuh mulia ternyata tidak ada. Mana kau ini?
tubuh surgawi ya kayak kita kita ini makan minum seperti yang dikatakan Yesus, seperti yang dikatakan enggak lah tubuh surgawi itu Yesus seperti kita lagi surga gimana kita lagi enggak tubuh duniawi ini kan dunia ini kan yang saya tunjukkan tadi itu yang saya tunjukkan tuh yang saya tunjukkan ada di situ kalau serupanya tubuh duniawi dengan tubuh surgawi apa dong bedanya kan seperti itu jadi nanti kita kan diubah ketika manusia itu di surga tubuh ini sudah tidak ada dosanya lagi gitu loh jadi dia itu disebut tubuh surgawi. Kalau di badan kita ini masih punya dosa, itu tubuh neraka itu. Maksudnya seperti itu, bukan di situ tubuh paruh. Nah kalau berupa roh ngapain Yesus makan minum di surga? Yesus makan minum di surga? Ngapain perlu bikinkan rumah? Bukankah Yesus itu membikinkan rumah di surga? Pak Sugi, untuk apa? Bentar. Untuk apa? Rumah bagi roh. Emang roh perlu rumah? Sebenarnya kembali ke Adam aja. Diciptakan dulu kan sempurna. Nah, itu dia. Kembali ke Adam. Itu loh Budarni. Bukannya tertulis di dalam kitab Anda. Tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 10 itu ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Aku, percayalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di situ Yesus menyediakan tempat, menyediakan rumah. Ya kalau roh ngapain butuh rumah? Enggak butuh roh. Selamat sore. Selamat pagi. Iyalah di surga kita punya tubuh, kita makan minum lah di surga. Ada hubungan suami istri. Itu udah pasti. Emang kau Darmi, kau emang enggak kepingin ketemu suami kau kan? Kepingin lah. Pingin lah dia. Iya kan? Yesus. Udah meninggal dia. Tapi Yesus berkata, kalian kan masih ada teringat. Kalau di Kristen enggak ada Bang Billy. Enggak ada bisa jumpa orang yang kita kasih. Kalau di Kristen nanti kan semua manusia di sana seperti saudara lo begitu saudara di dalam Kristus gitu saudara di dalam kerajaan Allah di dalam kerajaan iya gitu ya gitu makanya kan dikatakan engkau akan diberi 100 kali lipat dan katanya 100 kali lipat kebaikan lah nanti kita dapatkan di surga itu maksudnya bukan 100 istri 100 suami bukan ada itu agisugi ayatnya dikatakan Yesus berkata kalau kehilangan istri akan kuberikan berapa kali lipat itu ada itu iya 100 kali bukan istri yang dikasih tetapi kebaikan kita akan diberikan di sana. Ya kalau di situ tertulisnya 100 istri ngapain harus diartikan yang lain lo? Maksudnya 100 istri atau 100 saudara, 100 semua 100 diberikan 100 kali diberikan 100 kali. Di mana itu? Di Matius 19. Di Matius 19 ya. Bentar saya carikan ya. Matius 19. Dia ada dalilnya. Jadi ada 100 kali lipat itu maksudnya berlimpah-limpah kebaikan. Itu kita dapatkan di sana. Gitu loh. Bukan 100 istri mau di sana. Apa itu wik-wik? Tahu, tanya Pak Sugi apa wik-wik? Atau dokter akan tanya? Pokoknya wik-wik lah. Udah ngerti lah orang-orang dewasa. Udah tahu lah, gue sering jelasin. Apa itu wik-wik? Seperti babi. Apa pura-pura enggak tahu Bang Billy ini. Pura-pura enggak tahu aku anak baik-baik. Ya udahlah, cari sana kamu sulah apa wik-wik. Wik-wik itu ketawa.
Kau sok tahu kau Julius, kau aja enggak pernah wih ini kau. Aja enggak pernah. Sekarang itu istrinya fungsinya untuk apa di surga itu? Mau main kartu gitu. Mau main kartu. Ya istri 100 kalau itu dikiaskan, masa kehilangan ayahnya? Kehilangan ayah secara nyata, secara nyata dibalasnya cuma virtual. Enggak magic, enggak Apple Apple budak nih. Misalnya saya kehilangan uang 500.000. Uang 500. Ya kan? Udah tenang aja. Nanti ku ganti 100 nanti ku ganti 100 ku ganti 1 juta misalnya kan 1 juta tapi misalkan. Cuma bohongan itu tapi cuma bohongan cuma virtual cuma kiasan doang cuma kiasan enggak kan matching kalau begitu enggak kan matching kalau begitu iya ah itu sepadan lah kehilangan 500.000 dibalikkan 1 juta dibalikkan ya harus sepadan dengan yang kita sepadan yang hilang itu tadi yang hilang itu tadi gitu loh seharusnya itu Nah, Pak Sugi kan tadi sudah bilang kiasan. Betul, 100 kali lipat itu kiasan itu maksudnya kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan di kerajaan surga. Itu dia maksudnya kan. Dibalas dengan kiasan, dibalas dengan kiasan. Pinjamin mi aku uang, pinjamin mi aku uang. Apa 100.000 dong? Apa 100.000 balikkan 1 juta tapi kiasan ya. 1 juta tapi kiasan ya. Mau. Jangan pikirkan seperti di dunia lah, kalau di surga Bapak, kalau di surga Bapak. Ya maupun dimanapun budarni, kalau tidak setimpal ya itu namanya, tipu-tipuan saja, ya harus setimpal gitu loh. Saya kehilangan anak saya, nanti akan dibalikkan di surga. Soalnya enggak apa-apa, emang apa masalahnya? Kalau Tuhan berkehendak. Pak Sugi, Bapak kan masih memikirkan bagaimana keadaan di dunia berwidu. Bapak kepingin juga mau di surga kayak gitu enggak ada lagi di surga cabut apa kayak gitu berbuat maksiat enggak ada lagi orang sama istrinya kok maksiat gimana sih maksiat gimana hubungan suami istri itu maksiat macam mana di surga kayak gitu di situ ketemu orang-orang yang kudus di situ orang-orang yang kudus emangnya itu perbuatan najis ketika kita berhubungan dengan istri kita. Jadi menurut Bapak najis gitu malaikat di surga itu kalau di ketika kita berhubungan dengan istri kita berhubungan dengan istri kita dengan niat yang baik nilainya ibadah iya sih kalau di bumi iya di bumi sama Kristen pun gitu ya iya kenapa loh di surga kalau itu sama istrinya sendiri salahnya di mana apa salahnya nah makanya dibilang Yesus kamu sesat karena di surga tidak ada kawin mengawinkan ulang lagi tidak ada Yesus ngomong di surga loh ini ulang lagi itu hari kebangkitan kalau hari kebangkitan saya setuju. Memang di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, tidak ada bukan di surga. Bukan kalau di surga manusia akan dipulihkan kembali. Apa buktinya? Di situ ada makan minum. Kalau ada makan minum tidak mustahil ada kehidupan keperluan-keperluan yang lain. Gitu. Itu di Markus ya. Di Markus 10 ayat 28 sampai 30 itu ya. Markus. Markus tentang 100 kali lipat tadi 100 kali lipat tadi itu di Matius 19 sembilan ayat di ayat 29 itu di ayat 29 ini tunggu ya Markus ini 10 ayat Markus 10 ayat berapa ini 28 sampai 30 coba kamu di surga cuma kayak kamu di surga itu apa enaknya Bu iya ini mengikuti Yesus upah mengikuti berkatalah jangan diminta Bu ya berkatalah Petrus kepada Yesus kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau jawab Yesus aku berkata kepadamu sesungguhnya itu ya sesungguhnya setiap orang yang karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau apa ini atau ladangnya orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima juga kembali 100 kali lipat itu maksudnya jadi jangan kita bilang apa itu yang klik-klik itu yang klik-klik Bu Darni Bu Darni
apa enaknya di surga kayak kesper. Enaknya di surga kayak kesper. Cuma roh melayang ke sana kemari, apa enaknya coba kemari, apa enaknya di sana juga. Tinggal menikmati, menikmati bagaimana ada bisa menikmati rupanya roh, ada rupanya roh, apa yang bisa dinikmati dengan roh, bisa dinikmati dengan roh, apa coba. Orang akan bisa menikmati itu kalau ada jasadnya, bisa merasakan asam manis, bisa merasakan kenikmatan itu ketika ada roh itu ketika ada jasad. Pak, jadi kayak mana malaikat yang berlaksa-laksa di surga itu? Malaikat itu tidak menikmati, dia tidak pernah merasakan. Sama kita manusia juga kan tadi bilang akan diubah seperti malaikat, jadi roh malaikat. Di surga kita kurus, enggak ada nikmat begitu. Jangan dong kita, jangan dong kita mikirin lagi seperti di dunia ini yang selalu memikirkan tentang seperti itu. Kan di surga kan udah dibilang, Anda ingatan apa-apa juga sama kayak gitu. Jadi gitu orang gila aja lah bubar. Sekarang untuk apa masuk surga kalau tidak ada kenikmatan? Loh, untuk apa? Di sana kita nanti tidak ada lagi kayak Untuk apa? Kan di sana kita kan di sana seperti manusia juga, Kalau di surga justru di surga itu jauh lebih enak makanannya daripada di bumi. Kalau di surga untuk kawin, selamanya enggak merasakan kawin nanti. Kalau di surga enggak ada kawin. Oke, saya jawab Sugi ya. Ketika kita hidup bersama Tuhan, di surga memang tidak ada kawin mengawinkan. Tapi ketika kita hidup seperti malaikat, itu kita menyembah Tuhan, itu udah jauh seribu kali, juta kali lebih daripada pernikahan di bumi. Jadi jangan kita menganggap surga itu sesuatu tempat yang hina, nggak enak gitu. Kita kan suci kan manusia berdosa, jangan Yesus itu turun dari surga, mati bangkit dan naik ke surga. Sejak kapan kawin itu perbuatan hina sih? Kalau itu kita mendengarkan ucapan perbuatan hina. Sebentar.
Enggak, maksud saya begini loh, Sugi. Menikah atau menikah secara itu adalah karunia Tuhan. Tetapi kalau kita nanti di surga tidak ada kawin mengawinkan, itu jauh lebih indah. Kasihan kamu loh, Gan. Ya, kenapa jauh lebih indah? Karena di sana kita tidak beban lagi. Kita tidak beban lagi yang namanya urus-urus istri. Kita hanya fokus melayani Tuhan, memimpin kajian kerajaan Tuhan, itu sudah jauh lebih dahsyat. Jangan kita ngajarin ya Yesus yang memang orang sorga, dia hikmatnya jauh dibanding kita. Jadi kita jangan ngajarin Tuhan, Sekarang apa enaknya di surga tuh, Mak? Haleluya, 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 haleluya. Sehari aja disuruh kayak gitu pegel, apalagi ini tanpa batas. Haleluya, 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 haleluya. Apa enaknya tuh, Mak? Kalau di Islam, surga udah enggak ada lagi ibadah. Ibadah itu cukup di dunia saja. Di surga kita tinggal menikmati. Nah, kalau di surga tidak ada kawin, kasihan kamu. Kalau sempat enggak nikah, di surga juga enggak ada perkawinan. Kasihan kamu nanti. Enggak pernah merasakan indahnya itu. Udah. Oke, sejawab ya. Saya rasa kalau untuk kawin mengawinkan aku enggak usah diajarin deh. Aku ini orang ganteng, jutaan perempuan mengejar-ngejar saya. Ya, jangan saya ajarin kau ya. Dimanapun, saya ini orang ganteng sih. Jutaan perempuan mungkin sudah banyak perempuan. Ini dia tahu matanya. Soal kenikmatan kau ngajarin aku. Ya, gitu. Aku nih manusia terlaris di SMP SMA juga aku udah di perempuan terus, jadi jangan ngajarin aku soal kenikmatan. Jadi gini Sugiya, tadi juga saya berpikir seperti Anda. Sebentar dulu, saya berpikir seperti Anda. Kalau nanti di surga kita cuma kawin, emang kamu masih bisa kita gitu? Nanti terikat sama istri kita jadi babunya perempuan. Jadi benerlah firman Tuhan. Sebentar. Kenikmatan terhebat di surga itu adalah ketika kita menyembah Tuhan. Kita kita loh, jangan kita remehkan. Ngapain kita nyembah Tuhan? Aduh, itu loh, itu hina banget loh. Dia itu pencipta kita. Memang di surga bukan 24 jam waktunya, sama seperti di bumi. Hari Senin sampai Sabtu kita ada kegiatan kerja. Hari Minggu kita beribadah. Jadi di surga itu tidak 24 jam. Tuhan ada waktunya kita, misalnya jalan-jalan, ada waktunya kita misalnya memimpin kerajaan, ada waktunya kita memimpin bangsa-bangsa, ada waktunya kita juga naik Rolls Royce seperti penglihatan percaya Rolls Royce di surga. Jadi tetapi ada memang momen-momen bertemu dengan Tuhan. Lu jangan ketawa Sugi. Ada momen-momennya kita bertemu dengan Tuhan. Kenikmatan terbesar di surga itu adalah berada di dekatnya Tuhan. Dia itu pencipta semesta alam loh. Yang bintang-bintang yang dijadiin dia. Terus lo nggak bahagia di dekat dia? Gitu. Heran gue malu tuh. Bentar. Memang di Islam pun begitu. Kenikmatan yang paling indah itu ketika kita melihat wajah Tuhan kita. Ada di Quran. Tapi, tetapi tidak hanya itu yang benar. Ada lagi kenikmatan yang diberikan. Berupa makanan, kesenangan, minuman ya, termasuk kita berhubungan ya, dengan di surga ada banyak makanan. Nanti hormonnya nyalurkannya gimana kalau enggak ada perkawinan? Bukankah dari makanan itu kan ciptanya hormon? Yesus itu jangan wajarin, apalagi kau manusia berdosa yang berdosa itu mati. Yesus sudah mengatakan di surga tidak ada kawin. Kau tidak bisa membantah ucapan Yesus. Di mana ayatnya Yesus ngomong di surga tidak ada kawin? Karena dia lebih bos. Tunjuk ayat.
di mana Yesus mau ada di Yesus surga tidak ada kawin mengawin mana yang ada surga tidak ada surga tidak ada berapa ayo wahyu 19:7 ada 10 juta kalau malam ini lu ga malam ini lu ga Yesus di surga dengan Yesus tidak ada kawin mengawin ayo sini tidak ada kawin mengawin ayat ada Pak D, Wahyu 19:7 Wahyu 19:7 itu ada kawin mengawin malam itu ada kawin mengawin malam Matius 22 ayat 29 Bang Luga Matius 22 Matius ayat 2 oke, saya bacain ya Matius 22 ayat 29 bacalah aku kecil Alkitabku saya bacain Matius 22 ayat 29 10 juta kamu pecat sebab kamu tidak mengerti kehendak Allah karena pada waktu kehidupan orang tidak tahu pada waktu apa karena pada waktu kebangkitan orang-orang tidak kawin dan tidak dikawinkan kebangkitan itu setuju juga melainkan hidup seperti malaikat di surga ya, bentar saya komentari ya makanya di Islam pun begitu bentar di Islam pun begitu di hari kebangkitan tidak ada orang kawin mengawin bahkan Nabi pernah bersabda ketika orang dibangkitkan semua manusia itu telanjang. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bagaimana? Kita kok saling telanjang di situ? Apakah masing-masing tidak saling melihat auratnya? Apakah mereka tidak merasa malu? Kata Nabi, jangankan mikir aurat, pada saat itu sangat dahsyat cobaannya. Ya kalau hari kebangkitan oke. Tapi kalau di surga Yesus enggak pernah ngomong. Tidak ada ayatnya Yesus. Kau salah pula. Oke, kau diam dulu. Kamu salah mengartikan ayat. Kamu baca dari ayat 23. Ini adalah pertanyaan tentang ahli-ahli Taurat tentang nanti kehidupan setelah kematian. Ditanya nanti siapa sih istri saya kak saya ini sudah tiga istri nanti kalau saya sudah di hari setelah kematian kamu diam dulu Yesus berkata bahwa itu di sorga itu tidak ada kawin. Penafsirannya juga harus Yesus yang mengartikan bukan kau. Nah, kalau kau ingin membantah ucapan Yesus ini, ya bantah dengan mukjizat, jangan dengan omong-omong. Ya udah, bantah dengan orang mati. Kalau tidak ada kawinan di sorga, terus Wahyu 19 nomor 7 apa itu bagaimana bunyinya itu? Jadi gini, perjamuan nikah anak domba. Jadi sebenarnya begini, Tuhan itu menciptakan manusia itu sebenarnya persis dengan kondisinya Tuhan. Jadi sebenarnya perkawinan yang sesungguhnya itu adalah umatnya dengan Tuhan. Makanya Tuhan di dalam kitab Yesaya dikatakan bangsa Israel itu istrinya. Jadi umat Tuhan ini semua itu seperti perempuan di mata Tuhan, seperti perempuan bukan perempuan ya, seperti perempuan. Jadi seluruh umat manusia ini istrinya. Tuhan itulah suami kita. Kenapa Tuhan itu menjadi suami kita? Karena yang kasih makan kita Tuhan, bukan kita yang kasih makan Tuhan. Kalau di bumi suami yang kasih makan istri, bukan istri yang kasih makan suami. Nah demikian juga di surga kita diberikan hidup kekal, kita diberikan makanan. Nah secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bill Taikis. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ya, jadi itu artinya secara rohani perkawinan itu adalah sebenarnya penyembahan itu perkawinan. Kan penyembahan itu kan keintiman dengan Tuhan. Jadi makanya di sorga nggak ada kawin anak, karena penyembahan itu perkawinan, itu pernikahan. Makanya disebut pernikahan anak domba. Kalau lo mau cari tunggu dulu, lo mau cari lagi, udah kelamaan. Itu tertulis perkawinan anak domba dan pengantinnya dan siap. Siap dalam perkawinan ya dalam iya pengantinannya kan gereja pengantinannya kan gereja iya, pengantinnya itu iya, gereja pengantin. Gerejanya itu gereja nanti ya gereja jumlahnya kan miliaran 4 miliar orang bukan satu perempuan itu makanya perkawinan itu sebenarnya simbol hubungan penyembahan Tuhan hubungan penyembahan manusia pada Tuhan. Yesus mengawini gereja secara rohani di dalam penyembahan penyembahan sebenarnya penyembahan worship menyembah sebenarnya orang lagi kawin yang Tuhan sama manusia sedang kawin kalau lagi penyembahan kalau lagi makanya kalau lo mau cari seks lagi bingung mau seks yang mana lagi yang lo cari yang lo cari. Jadi dapat kalau kata Yesus di surga itu nggak ada kawin mengawin. Yang benar adalah perkawinan yang sejati itu adalah gereja dengan rumahnya. Kita kan diciptakan kan buat jadi istrinya Tuhan. Buat jadi istrinya Tuhan. Secara rohani ya, bukan secara fisik. Dalam penyembahan. Dalam penyembahan itu keintiman. Penyembahan itu keintiman. Itu jelas loh perkawinan itu. Jelas loh perkawinan. Jadi jangan lo cari-cari lagi bidadari. Cari lagi bidadari. Tulis jelas loh perkawinan. Tulis jelas loh perkawinan. Umat ini sebenarnya umat terlalu tinggi sebenarnya. Terlalu tinggi sebenarnya. Makanya kata Yesus ini, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Lo nggak paham ke sini terlalu tinggi pelajarannya. Artinya perkawinan nggak? Artinya perkawinan nggak? Ya perkawinan ya ketika laki-laki sedang melakukan bersetubuh apa sih yang dilakukan kalau hanya kalau tidak saling menyayangi dan saling mencintai kan penyembahan itu juga kan saling menyayangi dan saling mencintai saling mengagumi perkawinan kita mengagumi Tuhan itu kan perkawinan itu bukan penyembahan beda penyembahan bukan lo yang ngatur bukan lo yang ngatur itu yang ngomong Tuhan itu yang ngomong Tuhan bukan lo harus mau diatur sama Tuhan bukan lo yang ngajarin Tuhan coba kalau ada anak kecil kita tanya anak kecil anak kecil jangan tanya anak kecil lu tanya Tuhan kita tanya Tuhan kita tanya nabi-nabi Tuhan kita lagi ngajar di sekolah juga ngajar anak kecil di sekolah ya ngajar anak kecil di sekolah anak-anak apakah perkawinan dan penyembahan sama serentak anak-anak pada pinter-pinter beda Pak Guru ya lu jangan tanya anak kecil lu mau ikut surganya anak kecil apa surganya ikut kecil apa pencipta langit dan bumi kita ngikutin ajaran Tuhan itu kan yang ngajarin Yesus Yesus jangan lu ajarin nanti dia emosi lu dibunuh anak kecil nanya gak om lu gak om lu gak apa arti perkawinan lu gak jawab apa ya perkawinan mana dulu nih kalau perkawinan yang sesungguhnya itu adalah worship dengan Tuhan makanya Tuhan menganggap kita istrinya ketika manusia itu menyembah berhala makanya Tuhan bilang berzina jadi kau telah berzina kepada Allah kenapa berzina ya karena perempuan jawabannya begitu bukannya Tuhan kita laki kok saya juga laki kok laki saya juga laki jeruk makan jeruk gimana itu begini kalau Tuhan itu kan menilai kita kan secara keseluruhan bukan persen to persen semua manusia ini baik laki-laki maupun nenek-nenek, aki-aki, bayi itu di mata Tuhan itu seperti perempuan. Kenapa seperti perempuan? Karena Tuhan yang kasih makan, Tuhan yang pelihara, bukan kita yang pelihara Tuhan, kita yang dipelihara sama Tuhan. Kan itu kan seperti suami memelihara istrinya. Kalau suami cari rezeki, istrinya dikasih makan. Ini anak kecil baru dikasih. Kan Yesus laki nih. Terus yang jangan tanya anak kecil, anak kecil. Kita ini berpegang pada firman Tuhan dan ucapan Yesus karena ucapan Yesus sudah paling tinggi kalau ada yang mau melawan ucapan Yesus kalahkan dulu kebangkitannya dari kematian kalau belum bisa ngalahin diam jangan ada yang ngomong jadi urusan kayak gini anak kecil enggak boleh jangan tanya anak kecil anak kecil jangan terlalu pelakin palanya jadi urusan kayak gini anak kecil enggak boleh tahu ya enggak boleh hanya pelajaran untuk dari Tuhan Yesus yang udah dewasa rohani jadi enggak ngerti anak-anak kecil Kristen itu blok ondong
Ya makanya ajarin dia. Dia harus mau dituntun oleh nabi-nabi, mau dituntun oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan main selonong-selonong gue aja, kayak si Sugi. Gak ada yang ngajarin nyelonong aja. Tanya nabi-nabi. Tanya nah ini loh ada sahabat tuan lupa lu tanya misalnya ponakannya masih bocah SD lah gitu ya SD lah gitu ya perkawinan apa sih gak lu mau jawab apa lo lu mau jawab apa lo iya kalau perkawinan secara fisik hati laga berpon perkawinan bersetubu itu kan menciptakan Tuhan lu tanya dong artinya sama Tuhan apa arti dari perkawinan itu makanya tuh nabi gua diajarin sama Yesus bahwa perkawinan itu adalah pembahan bukan bersetubu jadi kalau anak kecil itu arti secara rohani. Jadi kalau anak kesinanya nih, Bapak gue dulu sama bapak gue, mama gue waktu malam pertama dia cuma menyembah, kenapa? Ketika seorang laki-laki mensetubuhi istrinya, apa sih yang dia omongin? Cintaku sayang. Itu bersetubuh percintaan kan penyembahan itu kan cinta lu gimana sih? Iya. Jadi sambil kalau untuk Tuhan dan manusia disebutnya penyembahan, tapi kalau untuk laki-laki dan disebut karena di dalam penyembahan di dalam penyembahan juga cinta dan kasih sayang. Jadi hubungan orang menyembah karena sayang. Tuhan pun memberikan rohnya karena cinta sayang. Laki-laki dan perempuan juga bersetubuhan karena cinta dan sayang. Itu sama aja nih. Harus mau diajarin gimana? Jadi hubungan suami istri itu, apalagi pengantin baru di malam pertama. Hubungan suami istri adalah penyembahan, gitu ya? Mirip dengan penyembahan kalau kita lihat suami istrinya kan menyetubuhin kan sama aja sebenarnya ini kan sedang bercinta itu orang lagi penyembahan itu percintaan umat dengan Tuhan jadi sambil berhubungan suami istri dia juga menyembah gitu ya. Ya udahlah. Kalau penyembahan itu kan digunakan untuk Tuhan. Kalau untuk laki-laki dan perempuan bersetubuh. Iya kan? Tapi kan inti dari persetubuhan kan cinta. Penyembahan itu intinya cinta. Jadi intinya hubungan percintaan. Bagaimana kalau ada Kristen itu mengaku Kristen tapi dia enggak mau berani. Dia tidak percaya Yesus lahir tanggal 25. Tidak percaya ada Natal. Terus dia pergi gereja. Gak ada urusannya hari Minggu. Yesus lahir tanggal 25 Desember karena nabi-nabi sudah ngeceknya ke surga. Jadi udah ditanya langsung ketika lagi pesta di surga. Tanggal 25 itu hari Natal. Jadi kalau ada yang melawan tanggal 25 hari Natal, suruhlah dia mati ke neraka sono. Oh jadi apa kayak? Siapa yang ketawa? Apa tadi? Yesus lahir tanggal 25 karena malaikat sudah ngecek di surga apa sih tadi? Jadi gimana enggak? Gua enggak dengar gimana enggak? Nabi Tuhan dari Korea dia membawa Tuhan ke surga. Di surga Tuhan sudah ngasih tahu ke dia kalau dia itu lahir tanggal 25 November. Jadi kalau ada gereja ada nolak tanggal 25, suruhlah dia menyusui bapaknya. Jelas ya? Iya. Siapa? Kalau ada siapa tuh enggak merasakan kalau dia bunuh diri. Enggak kok tadi ada nabi dari Korea. Conam. Ada nabi dari Korea. Conam. Siapa?
Siapa Conam, ini? Conam itu 17 kali ke surga. Conam dari Korea ke surga nanya, Yesus lahir dengan 25 gitu. Yesus lahir dengan 25 gitu. Iya. Oh, Conam. Dari Korea itu nih, itu jauh sama Yesus ya. Gua lahir tanggal 25. Gua lahir tanggal. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau ada pendeta-pendeta yang bilang bukan tanggal 25, kata lu harus mati aja, suruh mati. Karena buktinya Conam nabi dari Korea udah buktikan gitu ya. Tuh dengerin tuh ya. Makanya udah nih. Makanya 25 Conam. Kalau enggak ada nabi, ini bisa bisnisin sama para pendeta. Bukan tanggal 25 tanggal bulan Januari, enggak tahu tuh, coba tanya orang Advent tuh si Darni itu. Mereka tuh enggak ngerayain tanggal 25. Makanya gue bilang Darni keluar dari Advent, dibaptis selam biar lu dipakai Tuhan dahsyat. Enggak cukup cuma debat-debat. Budani udah dibaptis selam loh. Percik dia. Selam kami. Selam. Udah Darni selam. Iya, Sudah dapat bahasa roh belum? Harus dapat budarnya. Karena enggak belum ada. Harus dapat. Belum suci aku, Bang. Berarti nanti kalau aku Medan, aku nanti kalau budarnya mau nanti saya baptis. Supaya budarnya penuh dengan Roh Kudus. Karena budarnya ini kan enggak masalah, saya aja empat kali dibaptis, intinya saya didatangin Tuhan Yesus, saya datangin Tuhan. Jadi gini, kan budarnya kan dari Advent, apa budarnya sudah pernah ke Nyebeli, sudah pernah ke Kesmatik, enggak mau keluar selain di Advent, aku tetap di Advent, karena itu kebenaran. Jadi budarnya belum mendapatkan bahasa roh. Belum. Aku jujur belum. Budarnya ngeri ya. Jadi kalau orang belum mendapatkan karunia bahasa roh, penglihatan mimpi, itu mengerikan sebenarnya. Jadi itu bisa berakhir di lautan api. Jadi kami sudah melihat, banyak sekali para pendeta dan penginjil itu menuju lautan api. Tuhan Yesus bilang, mereka memang menginjil, mereka memang memberitakan firman, tetapi mereka tidak kurang, tapi mereka kok bisa aktif? Tuhan kami tanya gitu. Iya, mereka aktif, pendeta kok, tapi mereka bukan hamba kok, mereka cuma benar pendeta, dan penginjil, dan mereka menuju lautan api. Jadi saya berharap jangan sampai menuju lautan, walaupun pendeta, walaupun penginjil, walaupun aktif, debat lawan Juma, semangat sekali lawan Juma, tapi kalau budarni tidak lahir dari air dan roh, maka budarni nasibnya sama seperti Nikodemus. Walaupun pengajar Israel, tapi pengajar Israel. Ini saran saya, kalau mau dibaptis lagi harus penuh dengan Roh Kudus, nanti supaya dapat bernubuat, nanti bisa bernubuat. Bahaya budarni ini. Iya, budarni saya nggak main-main. Saya ngomong dulu karena memang saya melihat budarni semangat ya. Jadi saya kasih tahu gitu. Iya, tapi kalau sudah dibaptis, harus penuh Roh Kudus. Lihat teladan saya. Tapi Bang Luga gimana mau kuikuti? Bang Luga aja melawan Tuhan. Di mana Tuhan melawan perintahnya? Disuruh menguduskan hari Sabat, kenapa? Yang mana yang saya lawan? Tuhan dong, pencipta kita, Tuhan kan? Satu dari pencipta. Jangan ngajarin saya. Saya sudah ditanggung Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Saya sudah ditanggung Tuhan Yesus. Langsung jadi nggak usah ngajarin saya. Bang Luka, kalau ditanggung Tuhan Yesus, tunggu, nggak benar nih. Karena Bang Luka udah salah. Karena tidak menguduskan hari Sabat. Kalau dia murid Yesus itu harus menguduskan hari Sabat. Itu perintah Tuhan. Itu perintah.
trik iblis. Enggak, gini, saya bukannya tidak mengulur. Sebentar, saya kasih tahu ya. Sebentar, saya sering saya ketua-ketua Adsen seluruh Indonesia itu banyak teman saya ya. Pendeta Dok Nikastanya itu ketua Adsen pusat pemuda Pentahelior teman saya. Jadi bos-bos Adsen itu banyak teman saya. Mereka sering mengatakan saya nabi palsu dan akhirnya hancur. Dan banyak sekali kesaksian saya banyak dengan Adsen dan itu hancur. Jadi gini, mereka itu cuma membuat hari Sabat itu sebagai tameng. Tetapi tujuannya menolak puasa Roh Kudus. Mereka membuat menguduskan hari Sabat. Enggak salah kok. Hari Sabat itu hari Sabtu. Saya hari ini juga banyak berdoa kok. Saya menguduskan hari Sabat. Artinya menguduskan itu bukan berarti harus kebaktian. Kita mau kebaktian Sabtu boleh. Mau kebaktian Minggu juga enggak masalah. Setiap hari kebaktian juga enggak masalah. Jadi jangan buat tameng. Menguduskan hari Sabat untuk menipu orang. Nah makanya Tuhan ngomong ke saya, saya udah didatangkan Tuhan Yesus. Tuhan bilang ke saya, saya itu hamba Tuhan. Yang lain itu hanya pendeta, bergelar pendeta boleh tapi bukan pendeta. Jadi saya bilang, saya melihat dunia benar. Dia pergi gereja hari Minggu itu nggak ada perintah yang ada sahabat itu. Iya, nggak ada. Jadi ngapain aku dibaptis dong luga? Ya jangan kan hari Minggu itu. Hari Senin, hari Senin pun kita kebaktian nggak ada. Merayaknya kita kan kebaktian hari Minggu kan karena merayakan sebentar dulu kita kebaktian hari Minggu bukan karena hari Sabat kan karena kebangkitan Yesus. Kalau kita mau kebaktian hari Sabat ada orang-orang banyak kebaktian hari Sabat, orang-orang kita tidak melawan kuduskan hari Sabat. Kenapa kita menghormati hari Sabat? Karena kita juga banyak ibadah. Jadi bukan berarti karena kita kebaktian Minggu kita enggak pernah salah, kita enggak pernah salah. Bang Luga, pertanyaan. Bang Luga, pertanyaan. Jadi apanya perbedaan hukum menguduskan hari Sabat dengan kayak Bang Luga kalian itu ibadahnya hari Minggu? Apa perbedaannya itu? Sementara perintah menguduskan hari Minggu itu kan kalau hari Sabat. Gini loh Budar nih, kalau hari Sabat itu kan artinya istirahatnya Tuhan menciptakan langit bumi itu hari Sabat. Kita perlu juga menguduskan. Makanya kadang-kadang orang kan Sabtu itu kan banyak libur. Kalau mereka pakai untuk beribadah, mau berlibur juga bisa. Artinya menguduskan itu enggak kudu harus ke gereja. Ya menguduskan itu artinya kamu bersuka cita di hari Sabat, kamu mengucap syukur. Enggak salah juga. Kalau hari Minggu enggak salah juga karena itu adalah peristiwa yang lebih dahsyat. Apa? Kebangkitan Yesus itu lebih mahal daripada hari Sabat. Karena kenapa? Yesus itu sudah menyelamatkan dunia. Itu mahal sekali. Nah makanya kita juga kebaktian hari Minggu enggak salah karena di situ adalah kebangkitan Yesus. Mau kebaktian hari Sabat juga enggak salah, mau kebaktian hari Minggu juga enggak ada salahnya. Yang penting kita tanya Tuhan. Makanya Budar nih, harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita bisa koneksi dengan surga. Kalau misalnya enggak belum yakin, naik aja ke surga. Kami mau nanya nih. Iya enggak Budar nih, Sabat itu enggak boleh kerja Budar nih, enggak boleh masak di rumah, enggak boleh api. Itu penafsiran itu menyembuhkan orang pada hari Sabat kok. Makanya kita jangan terlaku dengan guru-guru palsu. Makanya yang bisa menafsirkan kita di hari Sabat itu kita itu harus menguduskan diri, melakukan kebaikan. Nah itu dia. Ya begini Budar nih, makanya perlunya ada nabi-nabi. Kalau tidak ada nabi-nabi, ini akan memperkosa bisa-bisan jemaatnya. Suka-sukanya diinjak-injak itu jemaat sampai enggak berbentuk. Makanya dengan bangkitnya nabi-nabi. Sebentar, dengan bangkitnya nabi-nabi itu sama seperti ketika Yohanes Pembaptis bangkit menghajar semua guru-guru palsu yang di zaman Yesus, yaitu ahli-ahli Taurat. Makanya kita perlu adanya supaya kita
perlu naik ke sorga, menanyakan kepada Tuhan apakah Advent benar apa tidak. Ternyata kami sudah pergi ke sorga dan kami juga sudah pergi ke neraka. Ternyata orang Advent semua di neraka. Kami sudah melihat. Advent di neraka buat kita. Advent di neraka buat kita. Iya betul. Kami sudah melihat. Tunggu dulu. Iya betul. Diamkan dulu Bang Lugo sebentar. Aduh, kencang kali suara Bang Lugo loh. Aku dulu ngomong semenit ke. Oke. Oke. Udah. Nah, jadi kalaupun Bang Lugo bilang Bang Lugo udah pergi ke surga, bahwasanya dari surga mengatakan orang Advent semuanya di neraka, itu enggak apa-apa, enggak apa-apa itu perkataan Bang Lugo. Yang jelas kami umat Advent masih setia kepada hukum-hukumnya. Kami berjuang untuk melakukan hukum-hukumnya. Walaupun ada nabi-nabi yang baru datang, tetapi tidak sesuai dengan hukumnya, saya tetap tidak mendengarkannya, tapi saya tetap mendengarkan firman Tuhan ini. Walaupun kami sedikit di gereja, sedikit tidak apa-apa. Ya, yang penting kami di mata Tuhan masih benar melakukannya. Gitu. Gitu loh Bang. Oke, jadi kemarin pendeta Budi Asali sudah saya jatuhkan fatwa mati. Maka malam ini juga untuk Darni saya jatuhkan fatwa mati bahwa dia ini palsu. Buset ya. Resmi. Saya ya, tadi saya menganggap Budarni kan memang Budarni tidak menyerang saya. Tetapi sekarang ini sudah kedatangan semua kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan memang tugasnya Nabi dan Rasul itu memang harus membersihkan gereja sebelum kedatangan Tuhan. Kami makan perlu ilalang dan gantung harus dibisarkan pasal 16 dikatakan. Apa? Pun berapa Yesus datang? Ilalang dan gandum itu harus bisa. Sebentar lagi. Nah, makanya saya perlu bersihkan. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, saya harus bersihkan guru-guru palsu seperti Pauzang, Budi Asali. Mereka pendeta-pendeta besar yang terkenal itu. Dan termasuk juga, Budarni kan sudah terlalu banyak saya lihat dia. Sebentar. Budarni ini kan saya lihat kan banyak sekali aktif di debat lintas agama, bang cuma makanya perlu pastikan bahwa Budarni ini bukan mewakili surga tetapi dia mewakili neraka. Jadi mulai hari ini saya jatuhkan fatwa mati untuk Budarni, dia ini guru palsu. Kecuali dia mau bertobat ya. Jadi kalau masih saya tidak mau. Saya tidak takut sama kamu Bang Lua. Ya udah, selamat. Saya tidak takut. Jadi mulai hari ini. Oke. Kalau kamu tidak takut, kalau kamu tidak takut makanya hari ini saya katakan bahwa kamu memang guru palsu. Terserah. Ya. Yang penting ya Yesus tidak mengatakan aku. Yang jelas Yesus tidak mengatakan aku. Kamu enggak pernah ketemu. Saya sering ketemu Yesus. Itu kan katamu. Kamu ketemu Yesus. Ya udah terserah. Saya sudah didatangi Yesus. Kalau kau nggak percaya terserah itu urusan kau. Tapi saya sebagai Tuhan perlu membersihkan gereja sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena Yesus mengatakan bahwa Indonesia akan dipakai Tuhan untuk menguji tempat bumi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya si Handi dan kawan-kawan, ya banyak juga Muslim, Indonesia akan dipakai Tuhan untuk menguji tempat bumi. Ya, harus tetap kita di setiap saat waspada. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, biarlah kita didapatinya hidup di dalam kebenaran. Jadi jangan takut. Jangan kan Darni, pendeta Dani Kastanya itu debat dengan saya. Itu ketika saya debat, gak lama kemudian dia bangkrut, itu gerejanya hancur.
Itu pendeta dokter dari Kastanya. Itu pentolan dia. Itu pentolan dia. Lulusan seminar aku dulu tantang dulu aku sedikit pun enggak takut lihat Bang Luga. Satu titik, satu koma, satu yota. Aku takut dia takut tahu enggak ada bujian. Bujian enggak ada bujian di sini enggak bisa cuma gohor doang. Aku hanya Yesus. Aku hanya takut pada Yesus. Enggak. Kasih saka karena enggak ke surga. Bukan comor yang dibutuhkan, enggak ada gunanya. Bang Luga, buat dulu apamu itu sama aku. Apamu itu sama aku. Bunyi interrupt dari sangkakala enggak? Bunyi sangkakala. Iya, coba. Mulai malam ini kau mulai malas ini kau jadi guru palsu. Jadi teman-teman muslim nggak usah terlalu banyak berharap sama ibu. Ibu ini cuma apalah, cuma selingan aja. Jadi dia ini bukan mewakili kerajaan Tuhan. Saya sebagai di kerajaan Tuhan resmi mengatakan diri tidak mewakili Tuhan. Dia ini hanya ngolor ngidul lah, cari-cari teman, gaul lah, kayak gitu, mondar mandir lah. Teman ini satu jalan ini karena ini dia ini boleh nyanyi kena kena copyright Budarni siap-siap udah dilarang deh. Aku mau nyanyi untuk Bang Luga, untuk Bang Luga. Nyanyi enggak boleh. Jangan mute aku, dokter. Aku mau nyanyi untuk Bang Luga. Nyanyi dulu aku satu lagu. Biar hilang dulu iblis-iblis dari Bang Luga. Supaya kamu jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Saya mute dulu karena Bodarni lagi nyanyi. Nanti kena copyright. Dia lagi nyanyi teman-teman sebentar ya. Dia lagi nyanyi dia. Biar dia nyanyi dulu. Enggak layak juga Anda dengar lagunya. Ya udah selesai dia. Ingkar dah. Jadi saya biar nih si batu yang dinyanyikan lagu yang tetap benar. Yesus benar. Yesus. Lagu yang dinyanyikan benar. Mungkin aku mau keluar lagi. Lagu-lagu sebentar ya. Kamu tidak menerima bahwa memang lagu karismatik itu indahnya luar biasa. Kenapa kamu enggak nyanyikan lagu gereja mati? Oke. Jangankan di apa ya? Di gereja Advent itu sudah banyak pakai lagu karismatik. Banyak sekarang lagu karismatik karena begitu indah. Makanya, tapi karena kau tetap tidak mau menolak suara Tuhan, firman Tuhan mengatakan dombaku mengenal suaraku, mengenal suara. Jadi kamu hanya sebatas kamu hanya cuma cari popularitas. Jadi saya rasa kamu cukup. Besarkan aku, besarkan dulu aku, dokter. Ini lagu-lagu orang Advent banyak. Jadi kami enggak usah niru banyak sini lagu-lagu. Jangan pakai lagu kami lagi ya. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, karena kepala
karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa, katanya. Jadi kita sebagai umat manusia, apa maksudnya itu? Enyahlah kau, kata Yesus, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Itulah perintah-perintahnya. Itulah yang harus kita patuhi. Kalau sudah kita patuhi, berarti kita nanti tidak akan dienyahkan. Udah ngerti lah juga. Udah ngerti lah juga. Harus makan babi sama sahabat ya, enggak harus sama sahabat. Iya, haruslah itu enggak harus. Ada ayatnya yang pemakan itu harus dicampakkan ke dihanguskan dari muka bumi ini, katanya. Yesaya 66 ya ayat 17. Nah, dan yang tidak menguduskan hari Sabat akan dihanguskan dari muka bumi ini, katanya. Cobalah itu. Cobalah. Sekarang saya bicara. Kamu boleh saja memakai ayat firman Tuhan untuk mendukung gereja. Di dalam matu bohong, aku tidak berbohong. Aku bahwa memang nabi-nabi Tuhan. Tuhan ya sudah memang dibawa ke surga dan ke neraka. Dan kan dikasih tahu bahwa gereja-gereja ini tidak mau dibaptis Roh Kudus. Mereka tidak mau dibaptis selam, mereka menolak penglihatan. Kalau ada yang dibawa ke surga, mereka tidak percaya. Mau ke surga, Budarni nggak ada yang percaya. Jelas pendetamu pun tidak percaya. Pendetamu itu pendeta dari kasih saya pernah mau ditampar gara-gara saya menceritakan. Setelah saya pengen ditampar sama dia, sebab lama dia sekarang dia jadi nebasfe sekarang. Tadi ini dia kayak mobil mewah hidupannya, donatur utamanya itu seorang pengacara terkenal kaya raya, itu mundur langsung jebak total dan jatuh ke jalanan. Sekarang udah gerejanya itu di apa tuh, di Jalan Jenderal Sudirman, pendeta dari Kastanya. Itu salah satu pendeta besar di Aceh yang saya pernah libas, yang jatuh bangkrut sekarang jatuh ke jalanan. Jadi makanya kalau dari ini kan masih jemaat, jadi memang udah lama saya pengen menegur Budarni ini kan, karena saya sekali berdua tapi gak lu yang kurang yaitu kita berangkat kalau tidak berbakti berbakti usaha berbakti tapi lu jangan bikin celaka Budarni. Budarni lagi usaha lo, nggak boleh gitu. Enggak boleh sumpah-sumpah nolak. Ya, gua tidak mengutuk, tetapi barang siapa menolak Nabi Tuhan pasti akan terkutuk. Semua orang yang menolak Nabi Tuhan itu akan hancur. Tuhan bilang tidak akan berbuah. Tapi aku Bang Luga menolak dirimu Nabi. Tapi aku tidak memusuhi engkau. Tapi aku menolak dirimu Nabi. Itu aja Bang Luga. Sama aja. Sama aja ular menolak tapi tidak memusuhi. Itu. Mau nengok katai. Baik itu dah. Jadi dah pun kita berpusing. Aku menolak engkau. Aku menolak engkau sudah jinari. Tapi tidak mending kita. Makanya saya bilang kita tidak boleh berada abu-abu. Tolak-tolak. Gitu loh. Aku menolak dirimu sebagai buruh. Saya juga menolak kau sebagai buruh. Kamu sebagai buruh palsu. Udah dua orang saya jatuhkan polis mati. Satu Budi Asali, satu Darni, satu dua ini lagi hangat-hangatnya tolong dipampang di billboard supaya ada dua guru palsu yang kurang dipolis oleh King of King. Tolong ya nih ya, dua guru palsu Darni dengan Budi Asali. Bila perlu mereka ini dibikin satu komal supaya semakin kuat kepalsuan. Ngeri kali Bang Luga ini ya, kesesatanmu ini luar biasa. Bisa menghukum orang ya. Sementara hanya Tuhan yang bisa menghukum dan mengadili manusia. Kita sesama manusia, kita tidak akan sanggup. Oh tidak, nabi-nabi Tuhan itu berhak menyampaikan penghukuman. Nabi-nabi Tuhan itu berhak menyampaikan penghukuman. Dan karena kami sudah melihat para pendeta dan para penginjil, kami juga kaget. Kenapa Tuhan para penginjil dan pendeta yang menculaukan api? Tuhan mengatakan mereka adalah pendeta tetapi
mereka bukan hambaku, hanya orang yang rapi lah bisa menjadi hamba kata Tuhan, dan mereka baik di depan api, dan mereka baik di depan. Karena kami sudah melihat neraka, sudah para pendeta dan penginjil masuk neraka gara-gara menolak kuasa Roh Kudus. Makanya saya kasih tahu, itulah alih-alih Taurat. Alih-alih Taurat itu misalnya pendeta-pendeta semua itu, yang menyelipkan Yesus itu gelarnya pendeta. Mereka menolak Yohanes Pembaptis. Ini kakinya. Kalau Yohanes Pembaptis ditolak sebagai nabi oleh para pendeta alih Taurat, sekarang sama. Gua sebagai nabi Tuhan ditolak oleh pendeta palsu, yaitu pendeta-pendeta ini. Ya, jelas ya Bu Darni ya. Silakan bergegas menuju lautan api dan neraka. Aduh, sampai saat ini Bang Muga dan teman-teman Muslim dan teman-teman aku Muslim, ini tidak sedikit pun gentar. Aku hanya takut kepada Yesus, yang Maha Kuasa itu. Yang Maha Kuasa hanya itu. Dia yang mampu melakukan apa yang Dia kehendaki kepada diriku. Bukan Bang Muga. Kalau engkau sedikit satu biji satu yang satu itu sebentar. Ya, ini misalnya orang Indonesia dengan datang dan Abiram, juga mengatakan dia memaksa siapa lu jadi nabi, cuma percaya sama Tuhan semesta, Ya, dia menolak Musa, tapi dia menolak Tuhan. Kamu memang tidak menolak Yesus sebagai Tuhan, tapi kamu menolak hambanya. Dan apa yang terjadi? Musa bilang, besok kita kumpul, kumpulkan seluruh keluargamu, dan itu ada kumpul 240 orang, lalu Musa di sebelah kanan dan Musa di sebelah kiri. Dan apa yang terjadi dengan Datan dan Abiram? Terlahlah bumi masuklah mereka ke tanah dan seluruh keluarga. Apakah karena mereka menyembah sebagai Tuhan? Tidak. Datan dan Abiram itu percaya kepada Allah Israel, tapi dosanya adalah dia menolak bala, dia menolak. Jadi Yesus berkata, barang siapa menolak orang yang kuutus, dia meratus. Lu jangan lupa dengan ayat. Ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan ada hamba-hamba Tuhan. Ketika lu menolak hamba Tuhan itu, saya bilang kamu jangan nipu. Penyesatan itu penipuan. Jelas ya? Jadi kita jangan terkecoh. Saya menyembah Yesus. Itu semua tameng semuanya. Kalau lo menyembah Yesus, lo akan mengenali nabi-nabi. Dulu ahli Taurat juga merasa mereka menyembah Allah, menyalibkan Yesus. Mereka merasa menyembah Allah, tapi mereka membunuh Yohanes Pembaptis. Itulah kejahar dari Taurat. Itu adalah roh yang sama, roh yang hingga pada ahli Taurat yang membunuh Yesus. Roh yang sama, roh yang di dalam guru-guru palsu seperti kamu, Jelas ya. Okelah, pengluga, terserah Anda lah. Yang jelas, saya tidak takut kepada kamu. Saya masih tetap menjalankan penginjilan saya. Ya udah enggak masalah, Kalau kalian melarang, kalian melarang aku menginjilan di sini, masalah mereka ini teman-teman kuisi ini tidak menerima. Nah, masalah mereka itu tidak menerima aku itu kan urusan masing-masing. Yang jelas saya hadir di sini membuat iman saya semakin dekat kepada Tuhan, karena saya juga dikelilingi orang-orang yang belajar tentang firman Tuhan masing-masing. Contoh seperti teman-teman Muslim, mereka mempelajari tentang Al-Quran mereka, dan saya hadir di sini saling tanya jawab tentang diskusi keagamaan. Jadi imanku ini semakin dekat kepada Tuhan. Kamu masih berkata-kata masih tanya kenapa ini? Ya, Budarni coba saya tanya, ibu masih terikat dengan adat istiadat enggak? Masih ada. Karena adat istiadat itu termasuk menghormati orang tua. Hukum kelima, hormatilah orang tua. Bukan. Waktu adat itu kita tidak menyembah mereka. Itu hanya menghargai orang tua. Tidak beda kalau penyembahan itu kita sujud kepadanya dan beribadah.
semua yang melakukan adat istiadat, semua yang melakukan adat istiadat, teman saya Pak Nenggolan, saya melihat mereka dibantai di neraka, ada jadi di neraka itu ada satu blok khusus pembantaian yang melakukan adat istiadat. Kenapa? Karena memang adat istiadat itu katanya sahalan lepunga, roh dari nenek moyang, kalau bahasa Bataknya sahalan lepunga pengaruh, naro be roh mina buri, itulah Lucifer yang sedang datang di adat istiadat yang suka kesurupan itu. Makanya setiap orang yang terlibat memakai ulo dan memakai batak sama, kalau masih pakai ulo sama, masih terlibat, masih terlibat dengan penyembahan berhala. Makanya aku bilang, kalau Anda masih terlibat dengan masih pakai ulo, masih nyimpan ulo, kalau masih nyimpan ulo, silakan. Ada dong, adalah ulo. Kalau kita pergi acara meninggal kan ada ulo atau acara apapun kan selalu ada ulo. Tapi Bang Luga, kalau kita tunggu, kalau kita melakukan adat istiadat ini, sungguh indahnya lah persatuan keluarga itu. Itu termasuk menghormati orang tua kita. Jangan kau bilang sungguh indah, kau tanya Nabi Tuhan, itu menjijikkan di mata Tuhan. Kau tanya Nabi, jangan kau tanya ketua adat. Aduh. Katanya kau pendeta, tapi kau enggak ngerti firman Tuhan. Enggak ada pendeta aku, Bang Luga. Bang Luga, aku kan pendeta, aku hanya jemaat biasa. Iya, jemaat. Iya, jemaat aktif lah. Iya, jemaat aktif. Makanya karena kau jemaat. Nah, saya sebagai nabi Tuhan, kami sudah melihat orang yang memakai ulos dan ada istiadat itu disiksa di neraka. Masih tahu kepada Anda. Kalau tidak, waduh, teman-teman lagi rungkat ya. Sabar dulu ya. Roomnya dirungkat. Ya udahlah. Sudah juga. Waktu juga memungkinkan nih. Untuk istirahat. Banjoma juga istirahat. Telepon istirahat. Persiapan nanti juga. Hari Sabtu insyaallah ada semacam surprise buat teman-teman semuanya. Apa yang terjadi di hari Sabtu nanti? Saya akan siarkan langsung buat Anda semua. Pokoknya menarik deh. Hari Sabtu. Terima kasih buat semuanya ya. Sampai jumpa lagi nanti. Oke, lagi Banjoma istirahat tadi nelpon. Beliau capek banget. Oke. Saya tutup dulu, kalau nanti ada topik menarik saya akan balik lagi. Makasih buat semuanya. Sampai jumpa. Maaf atas segala hilap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.